HSSB Season 18, ingin berdebat sedikit. Dari perspektif tertentu, warisan bela diri dari gunung tanpa batas tak terbatas dan aula guntur surgawi keduanya agak ekstrim. Sebelum masalah Thunderbolt Sol Jade, murid-murid muda dari kedua belah pihak sudah tidak suka melihat satu sama lain. Ola Guntur Surgawi mengejek gunung tanpa batas tak terbatas sebagai cangkang kura-kura, sementara gunung tanpa batas tak terbatas mengejek Ola Guntur Surgawi karena hanya memiliki kapak yang akan pecah setelah tiga penggunaan. Dengan masalah Thunderbolt Soul Jade yang terjadi sekarang, permusuhan secara resmi muncul di antara kedua sisi, menyebabkan atmosfer di antara mereka menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Saat ini, orang-orang dari kedua belah pihak kebetulan sedang bertatap muka, bahkan mereka tidak peduli untuk mengikuti pertarungan antara Su Fei dan Tang Yonghao di seberang. Murid langsung Heavenly Thunder Hall dengan Xie di kepala mereka dan murid langsung dari Infinite Boundless Mountain dengan Ji Hanru di kepala mereka saling menatap, percikan api tampak terbang di antara mereka di udara. Namun, orang-orang di gunung tak terbatas tanpa batas dengan sangat cepat dikalahkan. Dengan Liu Sheng Feng tidak ada di sana, tidak ada yang bisa bersaing dengan Xie Selain itu, bahkan jika Liu Sheng Feng ada di sini, dia kemungkinan besar tidak akan menjadi lawan Xie hanya Zhao Hao yang menahan tatapan dingin dan keras, tidak mundur sedikit pun. Menembaknya dengan pandangan dingin, Xie Zi tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, tatapannya beralih saat dia jelas-jelas meremehkan bersaing secara nyata dengan aura dalam belaka Martial Scholar. Di belakangnya, seorang pemuda yang dekat dengan usia Zhao Hao tersenyum dingin saat dia melangkah maju, saudara muda dari gunung tanpa batas yang tak terbatas ini terlihat sangat asing, mari kita berdebat sebentar. Petik 2 Sudut mulutnya menunjukkan senyum yang lembut dan dingin, Zhao Hao berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa bagiku. Melihat dengan agak tertarik pada adegan ini, Yan Zhao Ge tampak seperti dia tersenyum sementara juga tidak. Hasilnya benar-benar sesuai harapan Yan Zhao Ge, dengan kemenangan penuh Zhao Hao. Penampilan Zhao Hao juga menarik perhatian orang lain, bukan hanya karena Zhao Hao telah menunjukkan basis kultivasi dari sarjana bela diri aura dalam yang terlambat, tetapi juga karena kemenangannya tampak sangat santai. Tatapan si Kongking dan Zhang Yao jatuh pada Zhao Hao, yang usianya mirip dengan mereka. Setengah tahun yang lalu, melihatnya di gunung tanpa batas tak terbatas, dia masih dalam tahap aura batin awal, si Kongking memutar kepalanya dan bertanya pada Yan Zhao Ge, saya mendengar bahwa ketika kami pergi ke Tang Timur, dia hanya berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam bodi refinement. Petik 2 Saat kata-kata ini diucapkan, Zhang Yao dan yang lainnya di samping semuanya melompat kaget, apakah kamu mengatakannya sebelum perang Tang Timur? Dalam waktu sesingkat itu, kultivasinya naik ke level ini. Petik 2 Yan Zhao Ge menjawab seperti tidak ada apa-apa, sebenarnya, beberapa saat sebelumnya, basis kultivasinya bahkan lebih rendah, mungkin bahkan belum mencapai tingkat kelima dari penyempurnaan tubuh. Untuk mencapai tahapnya saat ini, dia membutuhkan waktu sekitar dua tahun atau mungkin kurang untuk melakukannya. Petik 2 Zhang Yao menjadi sedikit terdiam sementara Li Jingwan mengerutkan alisnya sedikit, memiliki kecepatan kultivasi yang tinggi adalah satu hal, pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempurnya sangat kuat. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum tetapi tidak berbicara, semua ini sesuai prediksinya. Karena berbagai pertemuan dan pengalaman mereka berbeda, akan ada yang kuat dan yang lemah di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Sementara Zhao Hao adalah orang yang sangat bangga, Kekuatan tempurnya pada tingkat kultivasi yang sama memang lebih kuat dari Lin Zhou dan Ye Jing. Semakin rendah basis budidaya bertiga, semakin menonjol keuntungan Zhao Hao, keuntungan yang akan bertahan untuk waktu yang lama. Meskipun Heavenly Thunder Hall menderita kerugian di tangan Zhao Hao, dengan posisinya, Xie Zi secara pribadi tidak dapat bergerak. Mereka yang seusia dengan Zhao Hao, setelah menyaksikan kekuatan dan kehebatannya, juga kurang percaya diri untuk melakukannya. Dengan Lin Zhou dan Yan San keduanya tidak datang, ada sedikit perbedaan usia di antara murid-murid langsung Heavenly Thunder Hall yang datang kali ini, sehingga Jihan Ru dari Gunung Tanpa Batas tak terbatas juga tidak memiliki lawan. Dengan Heavenly Thunder Hall ingin menemukan kembali beberapa wajah, situasinya untuk sementara menjadi sangat canggung. Akhirnya, masih seorang murid perempuan mereka yang dikenal sebagai Chen Lin yang melangkah maju, bertarung dengan Xiao Yu dari Gunung Tak Terbatas Tanpa Batas. Sementara Chen Lin adalah perempuan, Kepribadiannya sangat brutal, dan gerakannya kejam karena dia juga kaya akan pengalaman bertempur. Sementara Xiao Yu adalah seorang jenius yang terlahir secara alami, dia adalah seseorang yang tidak melawan. Jika kata-kata bisa melakukan trik, pengalamannya tidak mencukupi. Dia membiarkan Chen Lin menang, memungkinkan Heavenly Thunder Hall untuk akhirnya mendapatkan kembali wajah setidaknya. Sementara Jihan Hanru dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tatapan Zhao Hao pada Xiao Yu sama sekali tidak ramah karena dipenuhi dengan cemoohan. Di sisi lain, pertarungan antara Sufei dan Tang Yonghao telah benar-benar menemui jalan buntu karena kedua belah pihak terkunci jauh dalam pertempuran tanpa pemenang yang jelas. Meskipun tidak ada permusuhan di antara mereka, dengan mereka bahkan saling menghargai satu sama lain, keduanya saat ini melakukannya dengan kekuatan penuh, tidak menahan apapun sedikit pun. Pertandingan di antara mereka malah menjadi pertandingan dengan bau mesiu tercium di udara sejak dimulainya pertemuan koneksi surgawi. Saat mereka bertukar gerakan, ada beberapa kali di mana sepertinya mereka berdua akan keluar dari situ dengan cedera bahkan sampai pada titik di mana keduanya terkadang terlihat sangat dekat untuk secara bersamaan menjatuhkan satu sama lain untuk selamanya ini adalah pertempuran antara naga dan harimau di mana sulit untuk menentukan pemenangnya sementara Broadcrit Mountain dan klan matahari suci sama-sama berharap murid mereka mendapatkan kemenangan dalam pertandingan ini jika kedua bibit yang sama-sama memiliki potensi mengejutkan ini benar-benar bertarung habis-habisan sampai keduanya binasa bersama, itu adalah hasil yang tidak akan disenangi oleh kedua belah pihak. Akhirnya, kontes ini hanya bisa dinyatakan seri. Pertarungan antara Sudan Tang telah berakhir, sebagian besar penonton hanya bisa menarik kembali perhatian mereka sebelum pergi untuk mencari lawan mereka sendiri. Meskipun mengalami pertempuran sutang ini seperti makan makanan besar secara langsung, dengan apa yang tersisa hanya makanan penutup setelah makan, mulai sekarang, pertemuan sambungan surgawi akhirnya benar-benar menjadi ramai saat itu hidup. Sementara hanya murid generasi muda yang berpartisipasi dalam pertemuan yang telah naik ke pulau hovering, berbagai petinggi yang telah memimpin mereka ke pulau tersembunyi yang jelas juga fokus pada kemajuan pertemuan koneksi surgawi. Sementara hati mereka juga berisi masalah lain, ini tidak menghalangi mereka untuk mengamati keturunan luar biasa dari berbagai tempat suci. Dalam setiap pertemuan hubungan surgawi, banyak jenius dan pahlawan akan muncul, keluar dan mengejutkan semua orang. Namun, penampilan Zhao Hao masih menarik banyak perhatian. Fang Zun, bagaimana dengan murid lelaki tua ini? Seorang pria tua berjanggut hitam membual dengan bangga, sudah kubilang, dia tidak lebih buruk dari Yan Saoge Ge dari Broadcrete Mountain. Di sampingnya, Penatua Gunung Tak Terbatas San Siweng tampak acuh tak acuh karena beberapa ketidakberdayaan dapat dilihat dalam tatapannya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk membawa murid-murid Gunung Tak Terbatas tanpa batas ke sini untuk bersihkan Danau Tersembunyi kali ini, sementara lelaki tua berjanggut hitam ini, Penatua Mo, baru-baru ini pindah di sekitar domain danau, telah berlari ke Danau Tersembunyi yang jelas untuk ikut bersenang-senang. Setelah datang ke sini, elder yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya ini menunjukkan niat untuk merebut posisinya. San Siweng tidak bisa berbuat apa-apa. Melalui cara apapun sebelumnya, Zhao Hao entah bagaimana telah memasuki mata Elder Mo. Dan diterima sebagai murid pribadinya. Meskipun Zhao Hao memang menunjukkan kekuatan dan potensi yang besar, perlindungan dan navigasi Elder Mo ini telah menjadi yang utama dalam memungkinkan Zhao Hao dengan cepat mengatasi bayangan masalah vena magnetit roh raksasa. Penatua Mo melirik Fang Zun, jika Anda tidak mempercayai saya, anda dapat meminta Yan Zhao Ge dari Broadcrete Mountain untuk menekan kultivasinya ke tahap akhir aura dalam dan berdebat sedikit dengan murid saya. Fang Zun tertawa ringan, itu harus bergantung pada keinginan Zhao Ge sendiri. Menerima transmisi suara Fang Zun, Yan Zhao Ge tersenyum saat dia hampir tidak bisa berkata-kata, kultivasi muridnya lebih rendah dariku dan dia menyalahkanku. Bertanding tidak apa-apa, tetapi saya bukan pendamping untuk berdebat dengan muridnya secara gratis. Jika penatua ini benar-benar memiliki keinginan, Akankah paman magang kedua meminta saya apakah dia akan dengan senang hati menekan kultivasinya karena cendikiawan bela diri siantian dan berdebat dengan saya? Petik 2. Jika itu adalah dua pertandingan, saya tidak keberatan untuk pergi dan berlatih sedikit. Oke, jawab Fang Zun perlahan, aku akan bertanya padanya. Dengan itu, masalah itu diakhiri. Yan Ge mengangkat bahu sembarangan, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas. Penatua yang bermarga Mo itu adalah salah satu operator yang sudah dikenal dari organisasi Abis Decimating, yang tertinggi dari yang ditanam di gunung tanpa batas tak terbatas. HSSB 172, yang terkuat di bawah koneksi surgawi. Dari perspektif Yan Zhao mengikuti pertandingan Su dan Tang Yong Hao, pertempuran berikut ini relatif kurang bermakna. Satu-satunya yang bisa menarik minatnya adalah pertarungan antara Xie Yachan dan Xie Zi. Setelah kemenangan Chen Lin atas Xiao Yu, dengan Xie Ziyi sekarang mengalahkan Xie Yachan, karena keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama, itu dapat dianggap sebagai memiliki wajah belakang untuk Aula Petir Surgawi. Wajah bulat Zhang Yao menjadi pahit karena justru Ruan Ping yang menghiburnya dari samping, dikatakan oleh banyak orang bahwa Xie Zi adalah cendikiawan bela diri nomor satu di bawah tahap koneksi surgawi sebenarnya ada arti dari ini. Bakat dan potensinya mengejutkan, dan dia juga terbiasa bertarung dan membunuh, telah mengalahkan yang kuat sebagai lawan superior yang lemah dan ditekan berkali-kali sejak mulai berkultivasi. Ketenarannya saat ini bukan dari kata-kata kosong yang keluar dari mulutnya, tapi berjuang keras untuk melawannya dengan basis kultivasinya. Petik 2 Tapi itu juga karena kecintaannya pada pertempuran sehingga vitalitasnya rusak selama bentrokan sebelumnya, menyebabkan dia terjebak di alam Master Siantian Martial Scholar begitu lama. Kalau tidak, dia pasti sudah melangkah ke tahap koneksi surgawi seperti Fei. Tang Yonghao dan Song Chao, yang sekarang sedang bersiap untuk mencoba terobosan ke dunia Martial Grandmaster. Petik 2 Zhang Yao mengedipkan mata dan memutar kepalanya untuk melihat ke arah Yan Zao Ge, kakak senior si memang kuat, tetapi tidak mengatakan bahwa dia adalah sarjana bela diri pertama di bawah koneksi surgawi terlalu berlebihan. Tidak berbicara tentang orang lain, kakak Yan mengalahkan almarhum sarjana bela diri siantian Liu Shengfeng sementara hanya di tahap awal siantian ah. Tatapan Ruan Ping sedikit membeku sebelum dia mengangguk, itu memang benar. Mendengarkan ini dari samping, Yan Zhaoge tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap ke atas, dia secara kebetulan bertemu dengan tatapan Xie Ziyi yang juga kebetulan sedang melihat-lihat. Emosi yang terkandung dalam tatapannya itu sama sekali tidak ramah. Tanpa menyebutkan bagaimana gunung tak terbatas tanpa batas telah membocorkan berita untuk memberitahu Balai Guntur Surgawi bahwa seni kebangkitan elemen Guntur berasal dari Yan Zhaoge, dua inti utama murid langsung dari Aula guntur surgawi yan san dan lin zhou yang dikenal sebagai lightning flashing thunder rumbling keduanya telah dikalahkan oleh yan zhaoge dan menderita luka berat di tangannya hanya poin ini saja yang membuat para murid di heavenly thunder hall mereka yang merasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya semua ingin bertempur dengan yan zhaoge untuk menemukan wajah belakang klan mereka sebagai elit klannya ini secara alami bahkan lebih untuk Xie si Terutama ketika kenaikan Yan Ge yang kuat dan mendominasi selama satu tahun terakhir bahkan mengguncang posisinya. Xie Zi awalnya juga orang yang sangat bangga. Setelah tertinggal selangkah di belakang Su Fei, Tang Yonghao dan Song Chao karena luka tersembunyi di dalam tubuhnya, dia awalnya sudah sangat tidak senang. Dia hanya bisa memiliki gelar sarjana bela diri pertama di bawah koneksi surgawi sebagai penghiburan. Berkali-kali, ketika dia memikirkannya, dia bahkan merasa itu bukan penghargaan, tetapi penghinaan, karena dia tidak pernah menyebutkannya di depan siapapun. Namun, Xie Ezi sendiri tidak menerima gelar itu satu hal. Itu awalnya telah diberikan kepadanya, tetapi kemudian dicuri oleh pendatang baru yang baru saja bangkit, adalah cerita yang sama sekali berbeda. Yan Zao Ge yang telah mengalahkan mendiang siantian Liu Shengfeng sebagai sarjana bela diri siantian awal langsung menyebabkan gelar sarjana bela diri pertama Xie Ziyi di bawah koneksi surgawi tampak tidak stabil. Terjebak di tahap akhir siantian, Xie Zi yang semula sudah memegang seluruh perut api langsung merasa lebih tidak bahagia saat dia secara virtual melihat Yan Zhaoge sebagai duri dalam dagingnya. Yan Zhaoge pada dasarnya bisa memahami pikiran Xie Zi. Meskipun dia suka pamer dan menonjol, apa yang disebut terkuat di bawah koneksi surgawi adalah sesuatu yang tidak dia pedulikan. Daripada Xie Zi, perhatian Yan Zhaoge sekarang terfokus ke tempat lain. Di sana, Bukan dua orang yang berhadapan melainkan dua binatang langka, penuh kekuatan dan keagungan saat ki spiritual mengalir ke seluruh tubuh mereka, juga bercampur dengan darah dan ki yang padat dan maskulin. Yan Zhao Ge berkedip, apa ini? Li Jingwan menjawab dengan lembut, saudari muda Chen Lin dari Heavenly Thunder Hall memelihara serigala hantu jahat hijau, yang luar biasa ganas. Mendengar bahwa saudara magang senior klan Ye memiliki naga misterius air hitam yang sangat terkenal, dia membiarkan kedua binatang itu bertempur. Petik 2 dalam pertarungan yang sebenarnya, monster yang kuat bisa sangat membantu. Melihat ke atas, Yan Zhao Ge melihat bahwa Chen Lin yang telah mengalahkan Xiao Yu sebelumnya berdiri di sana. Chen Lin sangat tinggi, hanya setengah kepala lebih pendek dari Yan Zhao Ge dan laki-laki lain di sini. Sementara wajahnya cantik, ekspresinya dingin, dan acuh tak acuh membawa kesombongan. Serigala hantu jahat hijau di hadapannya bahkan lebih besar dari seekor sapi pembajak biasa. Bulunya, yang kehijauan kehitaman tampak lembut, tetapi sebenarnya keras seperti jarum baja. Dari mulut serigala dihembuskan dingin, ki putih dingin, Es berputar-putar di sekitar tubuhnya saat dua mata merah darah yang menyerupai lonceng tembaga menatap naga misterius air hitam di seberangnya. Menilai dengan hati-hati, Yan Zhao menemukan bahwa serigala hantu jahat hijau ini bahkan lebih kuat daripada majikannya, Chen Lin. Chen Lin memiliki usia yang sama dengan Yan Zhao Li Jingwan, Xiao Yu dan yang lainnya, kultivasinya hanya pada tahap aura luar bela diri, sementara kekuatan tempur serigala hantu jahat hijau miliknya sudah sebanding dengan yang dimiliki oleh Chen Lin. Seorang sarjana bela diri Siantian. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar dia telah mulai menjinakkan dan memelihara serigala hantu ini sejak dia masih kecil. Ye Zhongzu juga menyaksikan dua binatang di atas ring dengan wajah penuh keseriusan. Yan Zhao Ge melirik naga misterius air hitam itu. Melingkar di udara, ukurannya jauh lebih besar daripada serigala hantu jahat hijau itu. Meskipun itu hanya naga bersisik, dan bukan naga sejati, dia masih sangat agung. Ye Zhongzu berkata perlahan, Saudari muda Chen, belum terlambat bagi kita untuk berhenti sekarang. Kedua binatang ini tidak biasa, dan mereka memiliki kecerdasan terbatas namun kekuatan ekstrim. Jika mereka akhirnya bertengkar dalam keadaan hirup pikuk, akan sangat sulit bagi kami untuk menghentikan mereka. Mengganggu para tetua kita karena pertarungan antar binatang bukanlah hal yang baik. Petik 2 Chen Lin berkata dengan acuh tak acuh, jika kejahatan hijau mati di cakar naga misterius air hitam kakak Ye, kakak muda ini pasti tidak akan mengeluarkan satu kata pun keluhan. Jika begitu, Ye ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu, Ye Zhongzu mengerutkan kening, pihak lain datang untuk memprovokasi dan menantangnya, dia telah berbicara agak terkendali, dan dengan dia masih tidak tahu untuk mundur, dia juga agak marah. Ayo, mulai sekarang! Setelah keduanya saling menatap sejenak, serigala hantu jahat hijau bergerak lebih dulu. Namun, ia tidak terburu-buru untuk menyerang, melainkan hanya bergerak perlahan di sekitar naga misterius air hitam. Tampaknya, berusaha mencari celah di pertahanannya, naga misterius air hitam melingkar diam-diam di tempatnya, tidak bergerak satu inci pun. Namun, matanya tetap tertuju pada Ghost Wolf, mengikuti setiap gerakannya, tidak membiarkannya melewatinya. Binatang misterius air hitam memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kekuatan, tetapi serigala hantu jahat hijau memiliki anugerah bawaan yang luar biasa. Dengan Kidingin di sekitar tubuhnya mampu perlahan-lahan melemahkan lawan-lawannya. dingin perlahan akan mengurangi kecepatan lawan-lawannya yang setara dengan mempercepat dirinya sendiri, sementara kecepatan asli serigala hantu jahat hijau sebenarnya sudah sangat tinggi, berada di antara sedikit teratas dari semua binatang yang memiliki level yang sama. Ye Zongzu bersiul, mulailah. Dia sudah bisa mengatakan bahwa serigala hantu jahat hijau sedang mengincar pertempuran yang berlarut-larut, tanpa henti mengandalkan Kies untuk mengurangi kekuatan naga misterius air hitam. Seiring berjalannya waktu, hal-hal akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi naga misterius air hitam. Naga misterius air hitam mengeluarkan raungan seperti guntur yang menggelinding, menerjang ke arah serigala hantu jahat hijau seperti badai. Saat sisik hitam legamnya berdenyut, sejumlah besar ki air muncul, menyerupai gelombang laut tak terbatas yang menekan lawannya. Melolong, serigala hantu jahat hijau dengan ganas mulai bertukar cakar dan gigitan dengan naga misterius air hitam. Udara yang keras dan berlumuran darah langsung menembus area tersebut. Seperti yang dilakukan naga misterius air hitam memiliki keunggulan dalam kekuatan. Ia dengan sangat cepat menekan lawannya, menyebabkannya hanya bisa melarikan diri dengan panik. Para murid Jade City yang menyaksikan semuanya menunjukkan ekspresi kegembiraan, tetapi ekspresi Yan Zhaoge malah berangsur-angsur berubah menjadi serius karena dia menemukan bahwa mata serigala hantu jahat hijau yang saat ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jelas dipenuhi dengan kecerdikan dan kebrutalan. HSSB 173, target sejati. Setelah melihat serigala hantu jahat hijau dan naga misterius air hitam untuk pertama kalinya, Yan Ge sudah mengerutkan kening dalam hati saat dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Sementara naga misterius air hitam kuat dan agung, ia tidak memiliki keganasan khusus untuk binatang buas. Itu jelas telah terlalu dijinakkan dan tidak mengalami banyak pertempuran nyata. Sementara itu, sementara penampilan serigala hantu jahat hijau Chen Ling begitu-begitu terlihat jauh lebih tidak mendominasi daripada naga misterius air hitam. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka, baik lama maupun baru. Mereka jelas jejaknya setelah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, memberikan serigala aura brutal yang haus darah. Yan Zhao Ge dengan cermat mengamati gerakannya dalam pertempuran ini sementara Serigala hantu tampaknya telah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan gerakan menghindarnya sangat terampil karena tidak tampak bingung sedikitpun sepertinya itu dengan sengaja membunuh naga misterius air hitam untuk menghabiskan staminanya termasuk Kies yang dipancarkan secara alami jelas ada rencana terencana untuk menarik pertempuran yang berlarut-larut menyeretnya keluar sampai naga misterius air hitam kehabisan tenaga sebelum meluncurkan serangan balik yang hiruk-pikuk hanya saja, dengan naga misterius air hitam yang benar-benar terlalu kuat, meskipun telah menyeretnya untuk waktu yang lama, serigala hantu jahat hijau masih belum menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, jika dibiarkan seperti ini lebih lama, dengan naga misterius air hitam masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendaratkan pukulan serius pada serigala hantu jahat hijau, serigala itu pasti akan membalikkan keadaan. Serigala hantu jahat hijau jelas unggul dalam ketahanan dan kesabaran memiliki pengalaman tempur yang melimpah, sedangkan itu adalah binatang misterius air hitam yang telah ditolak begitu lama, menjadi semakin tidak sabar. Kakak senior Ye, ada yang salah. Jika terus seperti ini, akan sangat buruk bagi naga misterius air hitammu, mengernyitkan alisnya sedikit, Yan Zhao Ge mengirimkan transmisi suara ke Ye Zhongzu. Ye Zhongzu sesaat terkejut, cara dia melihatnya, naga misterius air hitamnya jelas berada di atas angin. Yan Zhao Ge berkata, Serigala licik itu berpura-pura menjadi lemah dengan sengaja menggunakan metode kiting untuk menguras stamina naga misterius air hitammu. Murid Ye Zongzu tiba-tiba membesar karena, pada saat yang sama, perubahan tiba-tiba terjadi di medan perang. Setelah serangan berantakan dan tak berbentuk naga misterius air hitam meleset, setelah menghindari serangannya, serigala hantu jahat hijau tiba-tiba berputar. Seluruh kekuatan tubuhnya meletus saat mendaratkan pukulan di tulang rusuk naga misterius air hitam yang masih tidak stabil. Baru sekarang, serigala hantu jahat hijau menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Seluruh tulang tubuhnya bergetar saat ototnya meletus dan mengembang, bulunya yang menyerupai jarum baja berdiri di ujungnya. Seluruh tubuhnya tampak telah mengembang satu lingkaran. Sekarang, tidak kalah dengan naga misterius, air hitam serangannya baru saja meleset, belum mengumpulkan dirinya kembali. Binatang misterius air hitam sudah terkena pukulan di bagian vitalnya oleh lawannya karena tubuhnya yang besar dan tebal langsung terlempar ke tanah. Memperluas momentumnya tanpa ampun, serigala hantu jahat hijau menyerang naga misterius air hitam secara bersamaan dengan rahangnya yang besar dan cakar yang menusuk saat ruang itu langsung terisi dengan darah segar. Naga misterius air hitam menderita beberapa luka berat. Wajah murid-murid Jade City yang tersenyum membeku saat wajah Ye Zongzu juga langsung berubah menjadi jelek. Naga misterius air hitam yang terluka dan terluka mengeluarkan raungan gila saat meletus dengan sekuat tenaga, melemparkan serigala hantu jahat hijau keluar. Naga misterius air hitam yang marah melonjak ke udara sekali lagi, melaju kencang ke arah lawannya yang telah melukainya. Setelah serangannya, serigala hantu jahat hijau kembali ke keadaan lemah semula karena sekali lagi melanjutkan kiting saat melarikan diri, menghindari serangan balik yang hingar-bingar dan marah dari naga misterius air hitam. Mata Yan Zhao Ge secara bertahap menyipit saat memancarkan cahaya dingin. Dia telah benar-benar melihat betapa luar biasanya kelicikan dari serigala hantu jahat hijau ini. Meskipun tampak ketakutan pada naga misterius air hitam yang telah benar-benar marah olehnya, itu sebenarnya memainkan trik lama yang sama seperti sebelumnya, menggunakan kiting untuk menguras semangat dan stamina naga misterius air hitam. Apalagi sekarang, naga misterius air hitam telah terluka, dengan darahnya yang mengalir deras. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin lemah jadinya. Serigala hantu jahat hijau ini bisa dikatakan berbahaya sampai ekstrim, karena sebenarnya ingin sepenuhnya mengutuk naga misterius air hitam itu sampai mati. Yang diinginkannya bukan hanya kemenangan, tetapi untuk langsung membunuh naga misterius air hitam. Yan Ge mengarahkan pandangannya ke arah Chen Lin. Sementara orang lain tidak bisa mengatakan niat Green Evil Ghost Wolf, sebagai majikan yang pikirannya terhubung dengannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang mereka? Masih tetap diam dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa tindakan serigala hantu jahat hijau semuanya dipicu olehnya sejak awal. Kakak senior Ye kamu harus mengambil kembali naga misterius air hitammu, kata Yan Ge dengan suara rendah, serigala itu telah mengadopsi metode layang-layang yang sama sekali lagi. Dengan naga misterius air hitam Anda telah terluka, jika ini terus berlanjut dan serigala berhasil meluncurkan serangan diam-diam sekali lagi, nyawanya mungkin akan membahayakan. Petik 2. Wajah Ye Zongzu pucat karena dia sekarang sudah bisa melihat arti kata-kata Yan Ge. Menjadi orang yang menentukan, setelah terdiam sesaat, Ye Zongzu mengertakkan gigi dan berkata, "Aku mengaku kalah." Ekspresi penyesalan yang hampir tak terdeteksi melintas di mata Chen Lin saat dia tersenyum dingin, meskipun kakak senior Ye telah memilih untuk pergi dengan mudah dan mengakui, "Naga misterius air hitam Anda masih memegang kendali, mengejar kejahatan hijau saya dan tidak membiarkannya pergi. Setelah mengaku kalah, tolong hentikan naga misterius air hitammu." Petik 2. "Kamu." Wajah Ye Zongzu berubah sedikit, tapi akhirnya masih merasa sedih karena naga misterius air hitamnya, dia memanggil, "Blacky, kembali." Mendengar suara tuannya, naga misterius air hitam yang marah, kelemahannya yang disebabkan oleh luka-lukanya semakin jelas dari waktu ke waktu, akhirnya dengan enggan menyerah untuk mengejar, berhenti. Tapi tepat setelah naga misterius air hitam berhenti, Cahaya yang ganas tiba-tiba bersinar di mata merah darah dari serigala hantu jahat hijau, seluruh kekuatan tubuhnya meletus saat memanfaatkan waktu di mana naga misterius air hitam paling lemah di kedua tubuh. Dan semangat untuk melancarkan serangan fatal. Dengan kecepatannya secepat kilat, apalagi Ye Zhongzu dan yang lainnya, bahkan naga misterius air hitam itu sendiri tidak dapat bereaksi tepat waktu, seperti dalam sekejap mata, serangan lawannya sudah tepat di depan matanya. Sosok tiba-tiba diblokir di depan naga misterius air hitam, dengan keras meninju serigala hantu jahat hijau. Serigala hantu jahat hijau langsung dikirim terbang. Juru selamat ini tepatnya adalah Yan Zhao Ge. Melihat Yan Zhao Chen Lin sedikit mengernyit, karena, baru saja mendapatkan kembali akalnya, Ye Zhongzu yang terkejut yang jiwanya belum sepenuhnya pulih dari dampaknya meraung dengan marah, Junior Sister Chen, kamu sangat baik. Melirik dingin ke Yan Zhao Chen Lin memanggil kembali serigala hantu jahat hijau yang kepalanya berputar dari pukulan Yan Zhao Ge sebelum membungkuk ke arah Ye Zhongzu untuk meminta maaf. Kejahatan hijau masih belum mendapatkan kecerdasan, kadang-kadang kesulitan mengendalikan naluri liarnya, sifatnya yang sangat kuat, meninggalkan suster junior ini juga tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Setelah hampir melukai naga misterius air hitam kakak senior Ye, kakak muda ini meminta maaf kepada kakak senior Ye di sini, berharap kakak senior Ye akan cukup berbesar hati untuk menemukannya di dalam dirinya untuk melepaskan ini dan tidak menyalahkanku atas masalah ini. Petik 2 Ye Zongzu menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut sebelum akhirnya bisa dengan paksa menahan keinginan untuk bergegas dan menghadiahinya dengan gelombang banjir surga. Pihak lain yang telah melakukan itu dan masih berperilaku baik, orang yang secara halus hampir disakiti merasa tertahan secara tidak normal. Setelah menyebabkan ketidaknyamanan di hati Ye Zongzu hanya dengan beberapa kalimat, Chen Lin sekarang berbalik dan tersenyum pada Yan Zhao Ge. Saya sudah lama mendengar tentang kakak senior Yan, nama terkenal Yan Zhao Ge. Mata Yan Zhao Ge menyipit sedikit saat senyum pihak lain sepertinya mengandung makna lain di dalamnya. Memang, Chen Lin melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa senior brother Yan baru saja mendapatkan seekor binatang langka, Pixiu yang jarang terlihat, yang memiliki banyak spiritualitas karena menyimpang dari yang biasa. Aku tidak tahu apakah Suster Junior ini akan beruntung melihatnya." Petik 2. Serigala hantu jahat hijau yang berjongkok di sisinya meraung pelan, samar-samar mengandung keinginan haus darah untuk bertempur di dalam. HSSB 174 memperlakukan artefak roh kelas menengah sebagai mainan. Menatap Chen Lin sejenak, Yan Zhaoge kemudian bertanya, "Maksud Anda adalah bahwa Anda mengundang Pixiu saya untuk berperang atas nama Green Evil Ghost Wolf Anda?" Kakak muda ini tahu betul bahwa kultivasinya lebih rendah dari kakak senior Yan, hanya memiliki beberapa pengalaman dalam membesarkan makhluk roh, sehingga berusaha untuk belajar dari kakak senior Yan di daerah itu. Kata Chen Lin perlahan dan santai, bagaimanapun, membesarkan binatang buas bukan hanya tentang memberi mereka makan, pengalaman sebenarnya dalam pertempuran juga merupakan kebutuhan. Petik 2. Wajah Ye Zongzu berubah. Yan Zhao Ge melambaikan tangannya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tidak melakukan gerakan yang salah. Melihat serigala hantu jahat hijau Chen Lin, Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya, serigala hantu jahat hijau milikmu itu sudah bertarung dengan naga misterius air hitam kakak ya sebelumnya. Jika harus bertarung satu ronde lagi dengan Pixiuku, bahkan jika aku menang, itu juga bukan kemenangan yang pantas ah. Petik 2 Ye Zhongzu merasa itu aneh karena ketika Yan Zhao Ge mengatakan ini, dia dengan jelas memberikan perasaan benar-benar kurang percaya diri, tampaknya mencari alasan untuk menghindari pertempuran karena ketakutan. Kakak senior Yan bijaksana dan perhatian Chen Lin mengagumi ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2. Chen Lin tertawa santai, Green Evil saat ini memang tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun, saya masih memiliki Extreme Cold, yang dapat bersaing dengan Pixiu dari kakak senior Yan. Petik 2. Saat Chen Lin bersiul, semua orang segera merasakan kisah dingin es dengan cepat mendekat. Setelah beberapa saat, serigala hantu jahat hijau yang bahkan lebih besar dan agung, dan memiliki udara pembunuh yang lebih kuat daripada yang sebelumnya muncul di depan mata mereka. Wajah Ye Zhongzu dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Chen Lin sebenarnya memiliki bukan hanya satu, tetapi dua serigala hantu jahat hijau yang kuat. Terutama ketika hantu serigala yang baru saja tiba, yang dijuluki sebagai ekstrim dingin, ini menyaingi naga misterius air hitam Ye Zhongzu. Hanya dalam hal kekuatan tubuh kedagingannya saja, aura haus darahnya kemudian melampaui aura naga misterius air hitam. Entah berapa kali, kekalahan saya memang tidak bisa dihindari. Desah Ye Zhongzu, jika naga misterius air hitamnya akan melawan serigala hantu dingin ekstrim Chen Lin tanpa harus melakukan layang-layang, hanya bentrok langsung, itu sudah memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan naga misterius air hitam. Jadi ini benar-benar hidangan utama, dengan pertempuran sebelumnya dengan naga misterius air hitam KKY, tetapi makanan pembuka. Melihat Chen Lin, Yan Zhao Ge tersenyum dingin di dalam hatinya, kamu mengincar Pixiuku sejak awal, kan? Sambil tersenyum, Chen Lin bertanya, bagaimana, dapatkah kakak senior Yan juga mengeluarkan Pixiumu sekarang? Yan Zhao Ge tampak menahan beberapa kekhawatiran, namun menyembunyikannya dengan sangat baik, seperti yang kakak senior Ye katakan sebelumnya, kecerdasan makhluk roh ini terbatas, namun mereka masih sangat kuat. Jika mereka menjadi hirup pikuk, saya khawatir kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Petik 2. Dalam pertempuran tadi, bukankah junior sister Chen juga gagal mengendalikan dan menghentikan serigala hantu jahat hijau milikmu tepat waktu? Dalam pertempuran antara makhluk roh, korban tidak dapat dihindari. Chen Lin tersenyum, namun, jika kakak senior yang benar-benar kurang percaya diri, saya juga tidak akan meminta secara paksa dari Anda. Murid-murid Heavenly Thunder Hall di samping semuanya mulai tersenyum. Melihat Chen Lin dan yang lainnya, Yan Zhao Ge tiba-tiba tertawa tanpa suara. Meskipun dia suka bertarung melawan hinaan, serangan sederhana seperti itu sama sekali tidak berguna baginya. Yan Zhao Ge tahu mengapa Chen Lin dan yang lainnya semua tampak begitu percaya diri, merasa seolah-olah mereka baik-baik saja. Mereka seharusnya mengetahui dari suatu tempat bahwa Pixiu Yanzaoge masih muda, juga agak kurang pengalaman bertempur. Meski potensinya mengejutkan, masih membutuhkan waktu untuk berlatih. Seperti binatang buas, makhluk roh seperti Pixiu tidak memiliki tahap perkembangan yang terlalu lama. Namun, dalam keadaan normal, mereka masih membutuhkan waktu tertentu untuk tumbuh. Jika Yanzaoge ingin menolak bertarung untuk melindungi Pixiu muda, dia pasti bisa melakukannya. Namun, Aliansi tripartit dari Broad Creed Mountain, Jade City dan Infinity Boundless Mountain tidak tampil terlalu baik dalam pertempuran sejauh ini dibandingkan dengan Secret Sun Clan dan Heavenly Thunder Hall. Song Chao dari Jade City telah dikalahkan oleh Tang Yong Hao dari klan Sun Suci, sementara pertempuran Su Fei dengan Tang Yong Hao berakhir seri. Terhadap murid-murid dari Aula Guntur Surgawi, Zhao Hao dan Xiao Yu dari Gunung Tak Terbatas Tanpa Batas telah memenangkan satu dan kehilangan satu, tetapi tidak ada yang bisa melibatkan Xie Xie si dalam pertempuran. Dengan naga misterius air hitam Ye Zongzu telah kalah satu ronde lagi sekarang, jika Yan Ge bertindak seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkangnya sekarang, itu benar-benar akan terlalu merusak moral mereka. Zhang Yao yang berwajah bulat tampak agak pucat saat dia diam-diam berkata kepada Yan Ge, "Kakak senior Yan, maafkan aku. Saya tidak pernah berpikir bahwa." Petik dua Yan Zougei menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Setelah mendapatkan Pixiu, dia awalnya juga tidak pernah bermaksud merahasiakannya. Dia tidak bisa menyalahkan Sang Yao untuk itu. Selain itu, Turbit Wave Pavilion sekarang berhutang banyak kepada Heavenly Thunder Hall atas masalah mata-mata Deci Mating Abyss Organization. Interaksi antara murid generasi muda juga tidak luar biasa, dan murid Turbit Wave Pavilion umumnya akan memberi mereka beberapa wajah. Jika Chen Lin bertingkah seperti dia dengan santai mengemukakan topik dengan Zhang Yao saat dia bertanya tentang hal itu, Zhang Yao tidak akan benar-benar dapat menyangkal sebelumnya melihat bahwa dia tampaknya telah didorong ke tepi oleh Chen Lin dan yang lainnya, Yan Zhao Ge menghela nafas, berkata kepada Ah Hu, ayo bawa Pan Pan ke sini. Dari dua pilihan tersebut, Fat Tiger telah ditentang keras oleh Ah Hu, satu. Karenanya, nama panda raksasa itu akhirnya ditetapkan sebagai Pan Pan. Saat Pan Pan dibawa ke Pulau Hovering, senyuman di wajah Chen Lin dan yang lainnya yang baru saja puas karena telah berhasil dalam rencana mereka langsung membeku. Mulut Chen Lin ternganga, Lidah terikat seperti dia baru saja menelan bangkai tikus. Berdiri di sisi Yan Ge, Ye Zongzhu dan yang lainnya juga linglung seperti ayam kayu saat mereka dengan bodohnya menatap Pan Pan yang saat ini berada di depan mereka yang bentuknya menyerupai gajah dewasa. Bahkan berjongkok, Pan Pan saat ini berdiri lebih tinggi dari serigala hantu jahat hijau pertama Chen Lin. Dalam keadaan normal, Pan Pan secara alami seharusnya tidak bisa tumbuh secepat itu. Namun, dia telah menelan sejumlah besar besi api merah dan besi cahaya dingin yang diproses secara khusus oleh Yan Zhao Ge, yang telah diberikan sebanyak yang dia inginkan, dengan makanan yang cukup. Kecepatan pertumbuhannya secara alami jauh melampaui harapan para pengamat. Oleh karena itu, bukan hanya Chen Lin dan yang lainnya yang dibiarkan menatap dan tidak bisa berkata-kata, bahkan Xia Chan dan Zhang Yao yang telah melihat pan-pan sebelumnya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Yan Ge berkata dengan lembut, "Dalam pertempuran antara makhluk roh, korban tidak dapat dihindari. Namun, saya percaya bahwa Junior Sister Chen pasti tidak akan takut. Lagi pula, kamu masih memiliki satu yang belum bertarung." Petik 2. "Tentu saja, jika Junior Sister Chen benar-benar kurang percaya diri, aku juga tidak akan meminta secara paksa padamu." Dengan Yan Ge telah membalas kata-katanya padanya, ekspresi Chen Lin segera berubah menjadi sedingin es. Wajahnya berubah menjadi hijau, dia menghela nafas panjang sebelum berkata dengan dingin, kita hanya akan tahu persis dari kemampuannya setelah mereka benar-benar bertarung, banyak hal kosong di bawah bagian luar-luar mereka. Petik 2. Saya setuju dengan kata-kata Anda, Yan Zaoge mengangguk acuh tak acuh. Melihat serigala hantu dingin ekstrim di seberangnya, Pan Pan tampak sedikit tidak bisa menyesuaikan diri karena dia masih mempertahankan penampilannya yang murni dan bodoh. Melihat ini, Chen Lin dan yang lainnya mendapatkan kepercayaan diri menjadi sangat ganas, bahkan merasakan kekuatan pan-pan, serigala hantu dingin ekstrim tidak menyusut kembali karena mata merah darahnya tetap tertuju pada pan-pan. Pan-pan masih terlihat tidak sadar, sepertinya sama sekali tidak menyadari situasi dia saat ini. Serigala hantu dingin ekstrim juga tidak terburu-buru karena menunggu dengan sabar, matanya masih terpaku pada pan-pan. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, dan kedua makhluk roh itu sebenarnya masih belum bergerak. Karena sikap pan-pan yang acuh tak acuh, Adegan itu tampak aneh hingga menjadi lucu. Namun, di antara para penonton, atmosfer telah menjadi sangat tegang karena bahkan udaranya sendiri sepertinya telah membeku. Chen Lin awalnya memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin berat ki dingin yang dipancarkan oleh serigala hantu dingin ekstremnya dan semakin itu akan mengurangi kekuatan tempur lawannya. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak hanya suhu di sekitarnya tidak menurun, dia malah bisa merasakannya semakin panas. Tatapan Chen Lin jatuh ke leher Pan Pan, yang darinya digantung pedang yang bersinar dengan cahaya redup. Setelah hati-hati merasakan sejenak, wajah Chen Lin tanpa sadar berubah, artefak roh kelas menengah. Anda benar-benar menggantungkan artefak roh kelas menengah di leher Pixiu ini. Yan Zhao Ge, ini kecurangan besar-besaran. Petik 2 Yan Zhao bahkan tidak melihatnya, hanya menatap dengan santai ke langit saat dia menjawab, saya senang menggantungkan artefak roh kelas menengah untuk hewan peliharaan saya sebagai mainan. Jika kamu tidak senang, kamu juga bisa menggantung satu untuk anjing kecilmu itu ah. Petik 2. Chen Lin hampir mengeluarkan seteguk darah. Artefak roh kelas menengah ah, sesuatu yang dia sendiri juga tidak punya bagaimana dia bisa menggantung satu di serigala hantunya. HSSB 175, kebetulan saja tidak ada bantalan kulit serigala. Sarjana bela diri tidak dapat menggunakan artefak roh kelas menengah, dan Pan-Pan secara alami bahkan lebih tidak dapat melakukannya. Namun, sebagai artefak roh kelas menengah, Hidden Clear Sunlight Sabre secara alami memiliki spiritualitasnya sendiri. Bila dinginnya secara alami menyedotki dingin di sekitarnya dalam jumlah besar. Artefak roh kelas menengah hanya digantung dengan santai oleh Yan Zouge pada makhluk rohnya seperti ini bagaimana ini tidak akan menyebabkan kecemburuan dan kecemburuan Chen Lin sampai hampir menyemburkan darah. Melihat Chen Lin yang tampak sangat sedih dan marah, Yan Zhao Ge tertawa pelan, itu hanya lelucon, sebenarnya, saya hanya lupa melepas pedang itu. Petik 2 Ahu melangkah maju dari sampingnya, mengambil pedang sinar matahari yang tersembunyi dari sekitar leher Pan Pan sebelum mundur ke sisi ini. Dengan gangguan ini, suasana kaku dihilangkan, karena semua penonton dibiarkan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, sementara juga mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang nilai luas Yan Zhao Ge. Panpan -pan masih tampak tidak mengerti karena dia benar-benar tidak memperhatikan Ghost Wolf di hadapannya, melihat dengan enggan dan enggan pada Hidden Clear Sunlight Saber yang diambil darinya. Merasa sedikit tertahan, Chen Lin memberi isyarat agar serigala hantu dingin ekstrim untuk melanjutkan. Setelah menghadapi beberapa kemunduran, Ghost Wolf masih tetap bersabar hingga ekstrim karena menunjukkan toleransi dan kemantapan yang langka dibandingkan bergerak gegabuh. Aliran kidingin terpancar, membentuk kabut es saat dunia es dan salju menyelimuti Panpan. -pan. Pan, pan hanya duduk diam, masih terlihat tidak peduli dengan situasinya. Chen Lin menyaksikan situasi pertempuran dengan agak bersemangat. Tapi dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa bahkan tanpa Hidden Clear Sunlight Sabre, kabut es yang diciptakan oleh Ghost Wolf masih menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Tidak hanya suhu di sekitarnya tidak turun, tapi malah mulai naik sekali lagi. Ada apa lagi kali ini? Chen Lin merasa seperti akan menjadi gila karena, melihat ke atas, tidak ada harta lain yang ditempatkan di tubuh Pan Pan. Namun, di permukaan tubuh panda raksasa, banyak nyala api putih yang muncul. Api panas yang berkobar tak henti-hentinya menghilangkan kabut es karena beberapa ki spiritual atribut api yang kuat malah secara bertahap melayang, secara bertahap melemahkan kekuatan Ghost Wolf. Jantung Chen Lin berdetak kencang, Pixiu, sangat berbakat, mampu mengendalikan api putih dan air hitam. Petik 2. Dia segera berteriak, "Sangat dingin, serang. Kita tidak bisa menariknya lagi." Petik 2. Situasinya terbalik seperti sekarang, malah Chen Lin dan Ghost Wolf yang tidak berani terus menyeret semuanya karena itu malah akan sangat merugikan mereka. Extreme Cold melakukan serangan atas inisiatifnya sendiri. Kecepatannya sangat cepat, tampaknya tidak lebih lambat dari praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall. Namun, sementara Pan Pan tampak lambat karena tubuhnya yang besar berdiri di sana, itu tidak menunjukkan kekurangan apapun. Dengan serigala yang memiliki sifat berhati-hati, untuk saat ini, serigala hantu tidak berani mendekat dengan Enteng. Saat Ghost Wolf bergerak dari jarak yang sangat jauh, Pan Pan hanya perlu memutar tubuhnya sedikit untuk bertahan. Karena Pan Pan hanya berfokus pada pertahanan, itu menghalangi serigala hantu jahat hijau untuk maju dengan gegabah. Pan Pan berani menerima beberapa serangannya secara langsung, padahal ia tidak akan mampu menerima satupun dari pukulan Pan Pan yang berat dan kuat. Tapi seperti ini, stamina Ghost Wolf sangat besar. Awalnya sudah dirugikan dalam hal stamina, karena ini terus berlanjut, jaraknya dengan Pan-Pan hanya akan melebar. Sementara serigala hantu yang memegang inisiatif di lapangan, terus-menerus bergerak di sekitar Pan-Pan, ia tidak bisa menemukan kesempatan yang cocok untuk melancarkan serangan. Chen Lin menggigit bibirnya, kami tidak bisa menahan diri lagi, sejak kita pindah, kita harus menang. Petik 2. Ditemani oleh peluitnya yang tajam dan tajam, ekstrim call tiba-tiba berhenti. Mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan panjang ke langit, badai salju mini langsung muncul di sekitarnya. Melolong dengan sedih, dengan bantuan badai salju, kecepatan serigala hantu jahat hijau tiba-tiba meningkat pesat, saat ia berlari dengan ganas menuju pan-pan. Mata para penonton sedikit menyipit karena mereka semua tahu bahwa Ghost Wolf baru saja mengaktifkan bakat bawaan tertinggi yang dimilikinya. memanfaatkan peningkatan seketika dalam kecepatan dan kekuatan ledakan seperti yang diperoleh dari badai salju serangannya saat ini agak mirip dengan gelombang banjir langit kota Jadesi meledak dengan kekuatan penuh dalam sekali jalan baik cepat dan ganas Yan Zhaoge terkekeh dalam bentrokan langsung kamu hanya akan mati lebih cepat Pan Pan yang selalu menunjukkan penampilan yang murni dan bodoh berkedip saat tubuhnya yang besar akhirnya bergerak. Dihadapkan dengan serangan berkekuatan penuh Ghost Wolf, dia bahkan tidak mencoba menghindar. Sosoknya yang besar tiba-tiba naik, diikuti oleh dia mengangkat kaki belakangnya, menginjaknya seperti manusia akan menginjak kaki. Eksterior pan-pan naik dengan nyala api putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia sepertinya telah berubah menjadi dewa yang memiliki kendali penuh atas api. Yang Ki yang berkobar langsung menyapu badai salju sepenuhnya. Serigala hantu jahat hijau ingin menghindar, tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya karena cahaya di atas kepalanya tiba-tiba meredup. Seolah-olah gunung tai membebani di atasnya, langit di atas lenyap saat ruang di sekitarnya benar-benar terkunci, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Jatuh. Suara benturan keras bergema di telinga semua orang bersamaan dengan suara kacau itu, bumi di bawah kaki mereka bergetar, seolah gempa sedang terjadi. Dengan teriakan kesakitan, Ghost Wolf langsung diinjak ke tanah oleh Panpan. -pan. Bola matanya hampir meledak, Chen Lin melihat Panpan -pan terlihat bingung melihat hantu serigala yang menginjak di bawah kakinya, sebelum tubuhnya yang besar dan gemuk berubah sedikit. Setelah itu, tubuhnya yang menyerupai gunung kecil duduk. Menonton ini, Chen Lin langsung terkejut sampai jiwanya hampir bubar saat dia berteriak, "Zi, selamatkan Extreme Cold!" Tidak membutuhkan dia untuk mengatakannya, sesosok, secepat kilat, sudah menerjang dengan ganas ke arah pan-pan. Calon penyelamat ini adalah ahli Heavenly Thunder Hall nomor satu yang berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi kali ini, CSI. Namun, tidak menunggunya mendekat, Yan Zhaoge sudah ada di hadapannya, menghalangi jalannya. Saat keduanya bertabrakan dengan pukulan, ledakan, besar bergema. Penonton di sekitarnya hanya bisa merasakan bahwa bentrokan ini jauh lebih mengejutkan daripada bentrokan antara Pixiu dan serigala hantu jahat hijau tadi. Tetapi dengan ini, Pan Pan tidak lagi memiliki sesuatu untuk mengganggunya karena seperti tidak ada orang di sampingnya, dia dengan bosan duduk dengan santai. Kali ini, serigala hantu bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan tragis karena langsung dihantam sampai mati oleh Pan Pan, berubah menjadi bantalan kulit serigala. Chen Lin hampir langsung pingsan dan pingsan ke tanah. Meskipun basis budidayanya tidak rendah, dia jarang merenungkan dao bela diri dan bentrok dalam pertempuran yang sebenarnya, sebagian besar waktunya dicurahkan untuk membesarkan dua serigala hantunya dengan hati-hati. Itu masih baik-baik saja untuk serigala hantu yang dijuluki Green Evil, tetapi Ghost Wolf bernama Extreme Cold ini justru adalah inti dari keberadaannya. Sekarang, itu benar-benar telah diduduki sampai mati oleh Pan Pan tepat di depan matanya. Mata Chen Lin segera berubah menjadi merah saat dia memelototi Yan Zhao Kamu benar-benar melakukan gerakan yang kejam. Yan Zhao berkata dengan acuh tak acuh, sebelum pertandingan, bagaimana Junior Sister Chen mengatakannya, jika saya tidak salah, kata-kata Anda seharusnya adalah, dalam pertempuran antara makhluk roh, korban tidak dapat dihindari, benarkan. Petik 2 Baru saja, jika bukan karena bantuan cepat saya, naga misterius air hitam kakak Ye akan dibunuh oleh serigala hantu Anda. Dan apa yang Anda katakan setelah itu? Petik 2 Yan Zhao Ge mengulurkan tangannya, biar kupikir ah, sepertinya, kejahatan hijau masih belum memperoleh kecerdasan. Terkadang kesulitan mengendalikan naluri liarnya, sifatnya yang sangat kuat, meninggalkan suster junior ini juga tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Setelah hampir melukai naga misterius air hitam kakak senior Ye, kakak muda ini meminta maaf kepada kakak senior Ye di sini, berharap kakak senior Ye akan cukup berbesar hati untuk menemukannya di dalam dirinya untuk melepaskan ini dan tidak menyalahkanku atas masalah ini. Itu dia, benarkan. Petik 2. Yan Zhao Ge memutar kepalanya untuk melihat Ye Zhongzu, yang tersenyum dingin saat dia mengangguk. Kembali untuk melihat Chen Lin, Yan Zhao Ge tiba-tiba tertawa, apakah kamu berpikir bahwa aku ingin mengembalikan kata-katamu padamu? Sebenarnya tidak begitu. Petik 2. Chen Lin terkejut, karena senyum Yan Zhao Ge sekarang berubah menjadi mendominasi dan arogan. Sangat mungkin bagi orang untuk memperlakukan satu sama lain dengan sedikit lebih jujur, Yan Zhao Ge tertawa ringan, misalnya. Pan-pan saya kebetulan kekurangan bantalan kulit serigala, jika anjing penjaga kecilmu tidak datang mengetuk sendiri, kami tidak akan bergerak, tetapi karena itu dilakukan, mengapa, kami akan membunuh dan menerimanya dengan ucapan terima kasih. Petik 2 HSSB 176, jika Anda ingin bergerak, diam saja dan lakukanlah. Melihat Yan Zhao Ge, Chen Lin sangat marah sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, melemparkan auranya ke dalam kekacauan dan hampir menyebabkan penyimpangan kultivasi. Sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahunya. Melihat ke atas, dia melihat bahwa itu adalah Xie Zi. Chen Lin meratap dengan sedih dari lubuk hatinya, Xie. Menepuk pundaknya, Xie kemudian menoleh untuk melihat Yan Zhao Ge, Yan Zhao Ge, kan? Dia menunjuk ke Pan Pan, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jujur sekarang bahwa saya ingin membantai piksiu Anda. Sekitar usia 30 tahun, Xie memiliki tubuh yang kuat, fitur-fiturnya membawa udara yang kejam tentang mereka. Tatapannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan niat bertarung seperti saudara magang juniornya, Yan San, hanya saja wataknya agak lebih mantap daripada Yan San. Tetap saja, seluruh tubuhnya memancarkan arogansi, dia tampak lebih kuat dan mendominasi. Yan Zhao Ge mengangkat bahu, kamu sebenarnya juga ingin membunuhku, bukan? Melihat Yan Zhao Ge, Xie Zi tiba-tiba tertawa, dingin di matanya meroket, kata yang bagus, sangat baik dikatakan. Petik 2 Yan Zhao aku tahu kamu mengalahkan Liu Sheng Feng yang sampah itu, tapi jika kamu mengira aku seperti dia, kamu salah. Iya, sementara Liu Sheng Feng sangat sampah, Anda bisa mengalahkannya dari tahap siantian akhir dengan kultivasi tahap siantian awal sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasa Anda. Xie Zhi mengulurkan telapak tangannya dan membariskan jari-jarinya untuk membentuk pedang yang dengannya dia membuat gerakan memotong di udara, menjadi sangat luar biasa, tidak dapat dihindari bahwa kamu memiliki kesombongan. Namun, ingatlah pepatah tua yang hanya jenius yang ada di antara yang hidup bisa disebut jenius, yang mati, tidak ada artinya sama sekali. Petik 2 Kata-kata ini dapat diterapkan pada siapa saja, kita harus bekerja keras bersama untuk membuktikan hal ini, melihat Xie si Xie, Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia perlahan membuat gerakan memotong di tenggorokannya diarahkan ke Xie jika kamu ingin bergerak, diam saja dan lakukan saja. Memutar pergelangan tangannya, Xie berjalan menuju Yan Zhaoge, berkata dengan dingin, tepat sekali niatku. Saya ingin melihat berapa banyak pukulan saya yang dapat anda terima. Yan Zhaoge berkata dengan lembut, tidak satu pun. Xie tertegun sejenak. Aku akan langsung menjatuhkanmu dengan beberapa pukulan. Kapan saya pernah mengatakan saya akan menerima pukulan Anda?" Yan Zaoge tertawa. Wajah Xie Zi menjadi gelap, orang berlidah tajam, saya sangat berharap bahwa kemampuan Anda tidak semuanya terletak di lidah Anda." Petik 2. Mengatakan demikian, dia melangkah keluar, langsung tiba di depan Yan Zaoge, meninju dengan tinju keadilan guntur hijau. Seluruh tubuh Xie Ziyi tertutup rapat dengan petir, sampai-sampai dia menyerupai dewa petir yang turun ke dunia ini. Aurakinya yang menakutkan terkonsentrasi pada satu titik, langit dan bumi ilusi yang penuh dengan petir dikompresi menjadi seukuran kepalan tangan, menyerupai bola guntur saat itu disertai pukulan Xie Ziyi, membebani Yan Zhao Ge. Sementara itu telah sangat dikompresi, Kekuatannya jauh lebih padat dan halus, jauh melebihi surga dan bumi ilusi yang terbentuk dari aura Siantian Martial Scholar yang khas. Ekspresi Yan Ge seperti biasa karena dia juga mendorong keluar dengan telapak tangannya, Auraki menyerupai banyak naga api melonjak saat mereka langsung berkumpul untuk membentuk dunia api yang berkobar. Di tengah dunia yang berkobar api, terdapat tungku pil berwarna merah keunguan, yang menstabilkan langit dan bumi. Saat adegan ini muncul, semua orang di sini dibuat dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Bahkan Su Fei dan Tang Yong Hao, yang diam-diam memulihkan kekuatan mereka di samping, mengungkapkan tatapan kaget. Tuan Muda Tujuh Laut Song Chao, yang duduk diam di sampingnya setelah bentrokan dengan Tang Yong Hao seolah-olah seluruh pertemuan hubungan surgawi tidak lagi mengkhawatirkannya, juga terkejut. Sebagai tuan muda yang menerangi dunia Huang Jie dia yang seharusnya menjadi titik fokus setelah penampilannya tetapi tetap rendah hati sampai-sampai tampak tidak ada, menyaksikan Yan Zhao sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Zhang Yao berseru, aura membentuk surga dan bumi ilusi ranah sarjana bela diri siantian tengah. Dia berbalik untuk melihat Xie Yachan dan Ruan Ping, tapi, bukankah dikatakan bahwa kakak senior Yan baru saja melangkah ke panggung siantian belum lama ini? Ruan Ping juga tidak peduli dengan penampilan dan penampilan saat ini saat dia membuka mulutnya sedikit, terlihat agak aneh saat dia melihat ke arah Yan Saoge. Pada saat ini, bahkan tanpa Xie Yachan harus mengatakannya, dia sendiri juga merasa sedikit penyesalan atas tindakan sebelumnya dalam menguji Yan Saoge. Untungnya, dia dihentikan tepat waktu oleh Xie Yachan. Saat yang lain, semua tercengang di tempat. Zi bahkan lebih terkejut sebelumnya ketika dia mengalahkan Liu Shengfeng. Bukankah dia masih di alam cendikiawan bela diri Xian Tian Awal Yan Zhao Ge tidak menyembunyikan kultivasinya terlebih dahulu untuk membuat lawannya tidak sadar nanti. Alih-alih segera menampilkan kemampuannya, dia tertawa ringan. Pemandangan yang selalu ingin saya lihat akhirnya terwujud. Saat Yan Zhao Ge mendorong dengan telapak tangannya. Di antara langit dan bumi, tungku pil merah keunguan tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar darinya. Detik berikutnya, tutup tungku terbuka, api berkobar keluar dari dalam. Kemudian, seekor kera raksasa melompat keluar dari dalam, mengangkat langit dan meletakkan bumi, memindahkan gunung dan menggeser lautan. Melolong dengan liar, Kera itu meninju keluar, lautan api berkobar yang tak terbatas melonjak dengan liar bersamanya, kekuatan ledakan yang mengerikan yang mengakibatkan langsung menghancurkan surga dan bumi ilusi dalam bentuk bola guntur yang terbentuk dari aura Kisiezi. Menggabungkan telapak Tusita, bencana angin api dan tinju iblis kera perkasa menjadi satu, kekuatan ledakan berusaha untuk membalikkan langit dan menjungkir balikkan bumi. Wajah Siezi berubah, tidak heran dia mampu mengalahkan mendiang Siantian Liu Sheng Feng pada tahap awal Siantian, dia memang ahli. Petik 2 Tidak berani mengendurkan penjagaannya sedikit pun, dia mengeksekusi garis keturunan langsung Thunder Shadow Body dari Heavenly Thunder Hall, sosoknya tampaknya berubah menjadi serangkaian gambar hantu saat dia berkedip-kedip dengan kecepatan kilat. Namun, Yan Zhaoge tidak lebih lambat dari Xie sedikit pun, mengeksekusi aura Wind Heaven War Pinky bersamaan dengan Wind Fire Calamitis saat dia mengejar sosoknya yang mundur, tidak meninggalkannya ruang bernapas apapun. Ekspresi Zi menjadi lebih gelap dan lebih dingin saat cahaya berkedip di tangannya. Cahaya pedang dengan cepat menembak ke arah Yan Saoge. Saat pedang ini melaju, teknik, presisi, dan kecepatannya semuanya telah mencapai puncak pedang cepat. Dari seni bela diri garis keturunan langsung, Heavenly Thunder Hall, salah satu dari trio petir tertinggi, kilat petir pedang lampu bersinar berulang kali di tangan Zi Saat beberapa lampu pedang yang berkedip-kedip tampaknya berkumpul untuk membentuk satu baris. Flash gabungan Thunderbolt. Bahkan tidak berkedip sekalipun, pedang naga giok yang Zauge meninggalkan sarungnya, berubah menjadi cahaya pedang giok yang bentrok bersama dengan artefak roh kelas rendah milik Xie pedang penyegel uap. Big di dieksekusi, cahaya bintang membanjiri daerah itu saat langit yang mencakup semua bintang muncul, beberapa petir langsung menghilang tanpa jejak saat mereka mendarat di dalamnya. Wajah Xie si menjadi semakin serius saat dia mengacungkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, cahaya pedangnya berubah menjadi air terjun ungu, padat sampai terlihat nyata, memiliki momentum yang megah karena menyerupai pelangi panjang yang melesat di langit. Dari trio petir tertinggi, gempa petir. Berbeda dengan Flash Thunderbolt yang mengejar kecepatan dan teknik, pedang ini terdiri dari letusan seketika dari ki sejati seluruh tubuh, gerakan membunuh yang menghasilkan dorongan besar dalam kekuatan. Tapi ini masih tidak bisa dianggap selesai karena lampu merah tiba-tiba berkedip di wajah Cici. Sama seperti dia telah melepaskan pedang pertamanya, pedang keduanya sudah menelusuri jalurnya karena dia hampir menggunakan pedangnya seperti pedang menebas secara vertikal dengan pose menghantam gunung dengan kuat saat dia memotong ke arah Yan Saoge. Kekuatan pedang ini tidak kalah dengan pedang pertama sedikitpun karena dua cahaya pedang yang menakutkan, satu horizontal, satu vertikal, membentuk karakter C si, besar di udara. Posisi terakhir dari Trio Thunderbolt tertinggi, Combo Thunderbolt. Pedang pertama sudah menjadi pukulan berkekuatan penuh dengan kultivasi Siesi di puncak tahap siantian akhir. Tapi setelah gerakan sebesar itu, dia segera melepaskannya dengan pedang kedua, bahkan tanpa memerlukan waktu sejenak untuk mengembalikan kinya dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari pedang sebelumnya. Karena tidak menahan apapun dalam menggunakan pedang pertamanya, setelah melepaskan kekuatan ofensif terkuatnya, dalam situasi seperti itu, dia masih bisa segera melepaskannya dengan pedang kedua. Sudah menghabiskan banyak usaha untuk menerima pedang pertama lawan dengan tingkat kultivasi yang sama akan lebih sulit lagi menghadapi pedang kedua. Ini tepatnya gerakan membunuh garis keturunan langsung dari Heavenly Thunder Hall. HSSB 177, Anda melakukan dua combo, saya akan melakukan tiga combo. Seperangkat keterampilan bela diri yang dikenal sebagai Supreme Thunderbolt Trio menunjukkan kecepatan dan kekerasan khas seni bela diri Heavenly Thunder Hall ke titik kesempurnaan. Dua jurus sebelumnya, kilat petir dan gempa petir, selain itu, jurus terakhir, kombo petir, sangat berisi inti dari warisan bela diri Balai Guntur Surgawi. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, itu juga sangat dalam, dan karenanya sangat sulit untuk diolah. Bahkan banyak martial grandmaster tidak berhasil menguasainya. Mereka yang mampu melakukannya sementara hanya di ranah cendikiawan bela diri, di seluruh sejarah Aula Guntur Surgawi, dapat dihitung dengan jari seseorang. Hanya berdasarkan posisi combo Thunderbolt ini saja, tampaknya ada alasan bagus bagi Xie Ziyi untuk sebelumnya dijuluki oleh banyak orang sebagai sarjana bela diri terkuat di bawah koneksi surgawi. Melihat gerakan ini, Xie Yachan menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Xie Ziyi, dia telah dikalahkan tanpa dia menggunakan combo Thunderbolt. Jika itu adalah Liu Shengfeng? Hasilnya kemungkinan besar juga akan sama dengan dia tidak dapat mengeluarkan kartu truf tertinggi dari Xie Xie sebelum dikalahkan. Saat Thunderbolt Combo dilepaskan, bahkan Su Fei, Tang Yonghao, dan Song Chao harus lebih memperhatikannya. Dia telah tertinggal selangkah di belakang Su Fei dan yang lainnya selalu menjadi salah satu hal yang mengganggu Xie Xie. Di matanya, dia pasti tidak lebih lemah dari Su Fei dan Tang Yonghao. Langkah ini awalnya disimpan sebagai cadangan oleh Xie Ziyi sebagai kartu truf pembunuh untuk menantang mereka. Hanya menghadapi Yan Zhao Ge pada saat ini, hanya dalam beberapa pertukaran singkat, Xie Ziyi sudah menyadari bahwa ini adalah musuh yang mungkin tidak dapat dia kalahkan bahkan melepaskan kekuatan penuhnya. Xie Ziyi tidak berani menahan apapun saat kombo dua pedangnya yang agak menentang logika umum dipotong, mengarah langsung ke Yan Zhao Ge. Artefak roh kelas rendah (CSE) pedang penyegel uap bergabung dengan pedangnya, berubah menjadi dua garis petir ungu, membentuk karakter si, saat mereka membelah langit dan bumi. Melihat ini, Yan Zhao tersenyum sedikit. Pedang Naga Giok di tangannya bergetar, raungan naga tampaknya bergema saat cahaya giok menyala, bertemu dengan kombo petir (CSE). Garis cahaya batu giok pertama kali menghantam salib ungu petir di udara. Demikian pula tidak berhenti sedikit pun, rentetan cahaya giok kedua melesat ke udara, mengikuti yang pertama karena itu juga mengenai salib ungu petir. Murid Zi tiba-tiba membesar, bagaimana mungkin dia juga tahu kombo Thunderbolt Heavenly Thunder Hall saya. Chen Lin dan murid Heavenly Thunder Hall lainnya semuanya gempar. Tatapannya seperti kilat, Martial Grandmaster dari Heavenly Thunder Hall yang telah memimpin murid-murid klannya tiba-tiba berbalik, menatap Fang Sun. Yang lain juga semua tercengang dan kehilangan kata-kata. Tapi sebelum mereka sadar kembali, pedang ketiga Yan Zao Ge telah dipotong. Rahang Xie Ziyi ternganga, mustahil. Kombo petir Heavenly Thunder Hall hanya bisa menyerang kombo dua pukulan. Menyerang dengan kekuatan penuh seperti ini, jika pukulan ketiga dilakukan, Meridian praktisi bela diri itu sendiri akan runtuh terlebih dahulu. Tapi betapapun sulitnya bagi Xie Ziyi untuk menerima, di bawah tatapan ngeri, pedang ketiga Yan Ge mengeluarkan raungan pemusnahan karena dengan mudah menghancurkan sisa-sisa auraki yang sudah tersebar. Cahaya pedang berbentuk salib yang mendominasi dunia, runtuh. Saat berikutnya, tinju besar dengan cepat meluas di bidang penglihatan Xie Ziyi. Itu benar-benar menyelimuti dunia di depan matanya. Darah muncrat di udara. Pukulan berat Yan Zaoge mendaratkan pukulan langsung di pangkal hidung lawannya, menyebabkannya mengeluarkan banyak darah. Seluruh tubuh Xie Ziyi terbang mundur, aliran cahaya berkedip di tubuhnya. Sebuah liontin giok di lehernya hancur. Jika bukan karena harta berharga ini melindungi tubuhnya tepat waktu, pukulan Yan Zaoge ini akan langsung mencipratkan otaknya. Meski begitu, dia menabrak tanah, tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Semua orang menatap ke arah Siezi yang sangat kacau, benar-benar sulit untuk percaya bahwa ini adalah putra favorit surga yang bersemangat tinggi yang sama sebelumnya. Tapi setelah itu, perhatian mereka tidak lagi tertuju pada Siezi karena mereka malah berbalik untuk melihat Yan Zhao Wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya saat mereka menyaksikan Yan Zhao Seorang murid klan Matahari Suci bertanya pada Tang Yong Hao dengan heran, Kakak magang senior Tang, apakah itu kombo tiga petir barusan? Mengernyit, Tang Yonghao menggelengkan kepalanya, itu hanya terlihat mirip dengan kombo petir Heavenly Thunder Hall, tapi sebenarnya sangat berbeda. Namun, saya juga tidak bisa mengumpulkan kedalaman dalam waktu singkat. Petik 2. Yan Zhaoge menarik tinjunya, mengucapkan mantra panjang, produksi instan, jentikan jari mengejutkan Guntur. Menjaga pedang naga gioknya, dia menatap dengan tenang ke arah Xie Ziyi. Aku berkata sebelumnya aku tidak harus menerima kepalan tanganmu, kamu hanya harus menerima milikku. Petik 2 Saat ini, Xie Ziyi masih terlihat agak linglung, seluruh kelompok murid Heavenly Thunder Hall juga tampak agak linglung, dan bahkan ahli martial grandmaster dari Heavenly Thunder Hall mengerutkan kening dalam-dalam, setelah berpikir keras. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi kaget dan kagum di wajah mereka. Mendapatkan kembali akalnya, Chen Lin memelototi Yan Zhao Ge, dari mana Anda mencuri dan mempelajari kombo petir Heavenly Thunder Hall saya. Yan Zhao Ge menatapnya dengan sedikit sedih, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu, tetapi karena Anda bodoh, Anda harus berbicara lebih sedikit. Tidak tahu tapi pura-pura tahu, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Petik 2 Kembali dan tanya sesepuh klanmu apakah itu benar-benar kombo Thunderboltmu. Mengenai mencuri dan mempelajari seni bela diri, saya selalu ingin tahu tentang dari mana Lin Zhou klan Anda mempelajari One Line Edge. Chen Lin menggertakkan giginya, ingin bertahan sepanjang jalan, pertama-tama menuduh Yan Zouge melakukan pencurian dan kemudian berpegang pada pendirian itu sebelum hal lain. Namun, sesepuh klannya tidak mengatakan apapun sampai saat ini, dia mendapati dirinya kurang percaya diri. Mereka tidak berbicara berarti Fang Zun, San Si Weng dan yang lainnya telah memutuskan bahwa seni bela diri yang dieksekusi Yan Zhao benar-benar bukan kombo petir. Tetapi hasil seperti itu bahkan lebih sulit untuk diterima oleh Chen Lin dan murid-murid Heavenly Thunder Hall lainnya. Ahu diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yan Zhao Tuan Muda, kombo tiga pedang milikmu barusan, apa sebenarnya? Tidak harus menyembunyikan apapun darinya, Yan Zauge menjawab dengan santai, ini bukan seni pedang, tapi teknik pengerahan kekuatan seperti kombo petir. Pedang, tinju, bahkan pedang itu bisa memberi kekuatan pada semua itu. Petik 2 Inti dari Thunderbolt Combo terletak pada kemampuan untuk mendapatkan kembali kekuatan setelah melepaskan serangan dengan kekuatan penuh, sehingga dapat menindaklanjuti dengan segera melepaskan pedang kedua yang tidak kalah kekuatannya dengan yang pertama sedikitpun. Ah Hu mengangguk. Bahkan menghadapi lawan yang memiliki basis kultivasi sedikit lebih tinggi dari mereka, praktisi bela diri akan mampu melawan dan mengalahkan mereka dengan kombinasi gerakan membunuh. Jika lawan memiliki kultivasi yang serupa atau lebih rendah dari pengguna, akan sangat mungkin bagi combo Thunderbolt ini untuk mencapai instakill. Tidak berkultivasi dengan Thunderbolt combo, saya tidak terbiasa dengan spesifik dari teknik pengerahan kekuatannya. Namun, saya masih memahami prinsip umum, Inti dari pengerahan kekuatan yang berurutan terletak pada sirkulasi ki yang sebenarnya, Yan Zhao Ge menjelaskan, ini adalah gerakan yang membutuhkan penobatan dari semua kekuatan tubuh, dengan aura ki di dalamnya. Dantian dan pori-pori dan tubuh harus meletus secara bersamaan. Petik 2. Setelah pedang pertama pengguna, ki yang sebenarnya seharusnya bersirkulasi melalui siklus melalui meridian tubuh, kembali ke dantian sebelum kekuatan dapat diberikan sekali lagi, ki yang sebenarnya sekali lagi dipancarkan melalui meridian dengan dantian sebagai titik awal. Petik 2. Seni bela diri yang menggunakan kombo petir membutuhkan secara paksa menghentikan aliran ki sejati yang biasa di dalam tubuh setelah pengerahan kekuatan pertama, mencegah ki yang sebenarnya beredar kembali ke dantian, mendorongnya kembali secara terbalik secepat mungkin setelah putus. Dari alirannya, dari ini melepaskan kekuatan di belakang pedang kedua. Petik 2. Yan Zouge berkata, dalam menjadi seorang cendikiawan bela diri, mengembangkan aura ki dicapai dari menahan ki batin dengan mengedarkannya secara terbalik. Akan tetapi, sirkulasi auraki secara terbalik ke seluruh tubuh masih belum menjadi praktik umum, dan lebih seperti perjuangan hidup dan mati, karena ini menempatkan beban yang sangat besar pada tubuh praktisi bela diri. Jangankan aura dalam dan aura luar cendikiawan bela diri, bahkan sarjana bela diri siantian dan sarjana bela diri koneksi surgawi jarang bisa mencapainya. Petik 2 Oleh karena itu, hanya sedikit sarjana bela diri yang berhasil berkultivasi di combo Thunderbolt. Di sini, Yan Zhaoge mengangkat bahu, Meskipun ini mungkin terdengar sedikit kasar, seni bela diri tertinggi dari Heavenly Thunder Hall yang terkenal di seluruh dunia ini sebenarnya memiliki cacat yang besar. HSSB 178, kerumunan jenius menundukkan kepala mereka. Mendengar kata-kata Yan Zhao Ahu tidak bisa menahan senyum, Tuan Muda, jika Anda mengatakan ini keras-keras dan orang-orang dari Aula Guntur Surgawi mendengarnya, mereka mungkin akan benar-benar meledak. Tidak hanya dia mengalahkan elit generasi muda Heavenly Thunder Hall, C.A.Z.E. ke tanah, dia juga mengatakan langsung bahwa seni bela diri garis keturunan langsung tertinggi mereka, Thunderbolt Combo, rusak. Tidak hanya Chen Lin dan murid-murid generasi muda lainnya akan meledakkan puncak mereka, beberapa Grandmaster Heavenly Thunder Hall Martial mungkin juga secara pribadi datang untuk menemukan masalah bagi Yan Zao Ge. Yan Zao Ge mengangkat bahu, untuk Thunderbolt Combo, Bahkan untuk Martial Grandmaster, jika kultivasi mereka berada di bawah level tertentu, mereka juga tidak akan bisa sering menggunakannya secara berurutan, agar tidak meninggalkan beberapa luka tersembunyi di meridian mereka. Adapun untuk sarjana bela diri seperti CSI yang dapat mencapai gerakan ini sekali, saya harus mengatakan bahwa mereka adalah jenius yang luar biasa, tetapi itu masih hanya akan menjadi satu gerakan. Jika itu akan digunakan dua kali berturut-turut, tidak harus dipukul oleh orang lain, dia akan pingsan sendiri terlebih dahulu. Ahu bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, gerakan yang digunakan Tuan Muda barusan. Yan Zhaoge berkata, itu adalah sesuatu yang saya pikirkan saat merenungkan mata Kaisar Guntur. Saat ini, ia masih dalam bentuk embrio dan menunggu penyelesaian. Petik 2. Konsep di dalamnya berasal dari, produksi instan, finger flicking shocking thunder. Yan Zhaoge mengangkat tangan kanannya sedikit, ada banyak detail bagus yang terkandung di dalamnya, saya akan menjelaskannya secara perlahan nanti saat kita bebas. Prinsip umumnya adalah untuk sirkulasi Qi, setelah letusan pertama aura ki, ia tidak kembali ke dantian, melainkan langsung melalui siklus peredaran darah cepat di dalam meridian lengan. Petik 2. Ini setara dengan membuat dantian kecil sementara untuk penggunaan sementara di mana kekuatan diberikan, jelas Yan Ge, tempat yang saya pilih barusan adalah meridian senmen dari tangan, di mana saya mendirikan dantian sementara. Dantian ini tidak menyimpan aura ki di dalam, dan sebaliknya bertindak murni sebagai penghubung yang memungkinkan siklus sirkulasi aura ki. Dengan cara ini, Auraki menyelesaikan siklus peredaran darah, menggunakan metode menyelesaikan siklus kecil untuk mengaktifkan pengerahan kekuatan kedua. Petik 2 Itu melakukan ini tanpa menjadi seperti kombo petir Heavenly Thunder Hall, harus membalikkan aliran Ki. Ahu langsung mengerti, dengan cara ini, kerusakan dan tekanan pada meridian akan sangat berkurang, selama pengguna cukup kuat, dia akan dapat dengan mudah melepaskan kombo tiga pukulan, kombo empat pukulan, atau bahkan kombo lima pukulan dan seterusnya. Petik 2 Yan Zhaoge mengangguk, benar, dan semakin panjang rantai kombo, semakin kuat kekuatan tempurnya. Namun, dalam pertarungan sebenarnya, kecepatan ki kembali bukanlah satu-satunya faktor penentu. Petik 2. Ada banyak faktor yang memengaruhi kemenangan, tetapi jika perbedaan dalam faktor-faktor lain ini tidak terlalu besar, kecepatan seseorang dapat menggunakan kembali ki akan tampak sangat penting. Ahu berkata, Tuan Muda, barusan, anda mengatakan bahwa teknik Anda ini juga masih dalam tahap awal, belum mencapai penyelesaian. Jika itu akan mencapai penyelesaian, bagaimana jadinya? Ah? Petik 2. Yan Zhao Ge tersenyum tipis, ini hanya langkah pertama. Di bawah langit, prinsip-prinsip bela diri berlimpah, semua memiliki berbagai spesialisasi. Namun, Dao yang hebat itu sederhana. Berkembang dan melangkah lebih jauh, itu semua mengarah pada hal yang sama pada akhirnya. Petik 2. Mengenai pertarungan, sebenarnya itu tidak bisa menyimpang dari mengejar menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Meskipun ada banyak variasi, mengandung banyak prinsip di belakangnya. Pada akhirnya, semuanya sebenarnya berasal dari dua hal ini: petik dua. Kekuatan bisa menghancurkan ruang itu sendiri, kecepatan dapat membawa seseorang untuk melakukan perjalanan melalui waktu. Pada tingkat tertentu, ini juga merupakan pameran kekuatan menjadi kuat dan kecepatan menjadi cepat. Petik dua. Yan Zhao menghela nafas sambil melanjutkan, lebih jauh lagi, ada beberapa prinsip lain, terlalu maju untuk menjadi hal-hal yang dapat dijelaskan oleh kekuatan dan kecepatan, karena telah menyimpang darinya. Tapi melangkah lebih jauh, Dao Agung kembali sekali lagi ke asalnya, apa yang Anda temukan akan menjadi bentuk keberadaan lain yang lebih tinggi. Petik 2 Dao besar menyatu menjadi satu, kembali ke ketiadaan, sementara berada di mana-mana, apatis terhadap masa lalu dan masa depan. Ahu sedikit bingung dengan kata-kata, Tuan Muda. Yan Zhao Ge tersenyum, kamu tidak mengerti. Sebenarnya banyak juga yang tidak saya mengerti, tinggal teori di atas kertas. Saya juga tidak dapat mengatakan apakah hal-hal yang belum terbukti ini benar-benar benar atau salah. Petik 2 Namun, justru kedalaman tak terbatas inilah yang menarik kita untuk terus berkembang dan berkultivasi dalam seni bela diri. Di satu sisi, kita bisa bertarung dengan orang lain untuk melihat siapa yang lebih kuat, dan di sisi lain, kita sebenarnya juga memahami hal-hal dari dunia ini yang masih belum diketahui. Petik 2. Sambil menggaruk kepalanya yang besar, Ahu terkekeh. Prinsip ini, aku bisa mengerti. Saat Yan Zhao Ge dan Ahu bercakap-cakap, orang lain di sekitar mereka sekarang juga secara bertahap mulai memulihkan kemampuan mental mereka. Tatapan yang mereka lihat ke Yan Zhao Ge semuanya sangat bergairah. Xie Zi sama sekali bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan rata-rata sarjana bela diri siantian terlambat. Bahkan bisa dikatakan bahwa dari semua pahlawan dan jenius dari enam tempat suci agung, di antara praktisi bela diri garis keturunan langsung, dia juga jauh dari seseorang yang dapat dibandingkan dengan sarjana bela diri siantian lainnya. Apakah itu Xie Yachan dari turbit Wave Pavilion atau Liu Shengfeng dari Infinite Boundless Mountain, mereka semua bukanlah tandingannya. Mengatakan bahwa dia adalah sarjana bela diri terkuat di bawah koneksi surgawi membandingkannya dengan tokoh-tokoh seperti Su Fei, Tang Yonghao dan Song Chao. Kekuatan selain enam tempat suci yang agung, bahkan sarjana bela diri koneksi surgawi mereka mungkin bukan tandingan CSI. Tapi putra yang disukai surga, hari ini telah dikalahkan oleh seorang sarjana bela diri siantian menengah. Pada titik ini, semua orang masih dalam keadaan kacau, hanya dalam beberapa hari ini, Yan Zhaoge melangkah ke ranah sarjana bela diri siantian. Atau apakah ketika dia bentrok dengan Liu Sheng Feng sebelumnya, dia dengan sengaja menahan sebagian kekuatannya, menyembunyikan tingkat sebenarnya dari basis kultivasinya. Petik 2. Tapi itu juga salah ah. Ruan Ping mengerutkan kening, dari rumor, dia baru saja melangkah ke tahap awal siantian belum lama ini, dan bahkan jika dia menyembunyikan kultivasinya, lebih dari setengah tahun yang lalu di Cloud Porten Mountain, dia masih di aura luar yang terlambat. Tahap. Itu masih melompat dari tahap aura luar akhir ke tahap pertengahan siantian hanya dalam waktu setengah tahun. Ruan Ping merasa sedikit sakit kepala datang, tidak mungkin di Cloud Porten Mountain, dia juga menyembunyikan kultivasinya. Zhang Yao yang berwajah bulat di sampingnya mengerutkan kening, kapan tingkat kultivasi kakak Yan nyata, dan kapan disembunyikan ah. Tidak peduli bagaimana saya menghitung, saya juga merasa itu sangat tidak terbayangkan ah. Sambil melirik Yan Zhao Ge, Xie Yachan lalu berkata, tidak peduli bagaimana kamu menghitungnya, ada satu hal yang bisa kita yakini. Junior Brother Yan yang baru saja berusia 20 tahun, sudah menjadi sarjana bela diri Xian Tian menengah. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Ruan Ping dan Zhang Yao mengangguk serentak. Di sisi jade CCTV, melihat ke arah Song Chao dan Ye Zhongzu, Li Jingwan tersenyum pahit saat dia berkata, sementara kita seusia, melihat kakak senior Yan, Jingwan merasa seperti dia idiot. Ye Zhongzu melambaikan tangannya, jangan katakan itu, adik magang junior Li. Jika Anda mengatakan itu, Anda mungkin juga mengatakan bahwa di usia saya, saya benar-benar hidup seperti anjing. Petik 2. Dia saat ini masih hanya di ranah sarjana bela diri Siantian Tengah. Menatap Yan Zhao Ge dalam diam, Song Chao tidak berbicara untuk waktu yang lama, hanya berkata setelah beberapa waktu berlalu, di dunia ini, selalu ada sedikit sekali orang yang luar biasa, bersinar terang di dalam lautan padat keberadaan manusia. Kita seharusnya tidak menipu diri kita sendiri, kita semua sudah menjadi bagian dari sedikit orang ini, tetapi Yan Zhao Ge dia adalah salah satu dari sedikit yang ekstrim dari sangat sedikit. Dari mereka yang berada di gunung tanpa batas tak terbatas, setelah melihat Yan Ge beberapa saat, Jihan Ru lalu menghela nafas, aku jauh dari bisa membandingkan dengannya. Setelah dikalahkan olehnya sebelumnya, Jihan Ru benar-benar meningkatkan usahanya, tampil dengan gagah berani dalam menghadapi penghinaannya karena dia ingin menemukan kembali wajahnya dari Yan Zhao Ge mengikuti kultivasi yang rajin dan telaten. Benar-benar cocok sebagai inti, murid langsung, dan sosok tingkat jenius dari gunung tak terbatas tanpa batas, dia memang berhasil mengubah tekanan menjadi motivasi, menembus kemacetannya dan bangkit dari tahap awal siantian ke tahap pertengahan siantian. Namun, melihat kecepatan peningkatan Yan Ge hari ini dan kekuatan yang kuat pada tingkat kultivasi yang sama, Jihan Ru telah benar-benar memadamkan semua pikiran untuk bertarung dengan Yan Ge sekali lagi. Namun, tidak seperti waktu setengah tahun yang lalu, Jihanru saat ini benar-benar terbebas dari perasaan sedih dan frustrasi karena mengalami kemunduran. Bukan karena dia kehilangan hati. Hanya saja jarak antara keduanya telah tumbuh sedemikian besar, parti yang tertinggal dalam debu malah tidak lagi memiliki perasaan cemburu dan benci. Di sampingnya, mata Zhao Hao bersinar, matanya tertuju pada Yan Zhao Ge karena ekspresinya serius seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. HSSB 179, Yan yang menyebabkan banyak bintang kehilangan kilau mereka. Mata Zhao Hao bersinar, matanya tertuju pada Yan Zhao Ge karena ekspresinya serius, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berbicara lama. Di tempat lain, ada seseorang yang bereaksi mirip dengan Zhao Hao, Huang Jie dari Klan Matahari Suci, karena selalu menunggu diam-diam di sana. Setelah menyaksikan aura Kian Zhao Ge membentuk surga dan bumi ilusi, menampilkan kultivasi dari ranah cendikiawan bela diri Siantian, Mata Huang Jie yang selalu tetap tenang dan diam meletus dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya ini berkedip-kedip dan menghilang dalam sekejap karena wajah tenang normalnya dengan sangat cepat pulih. Setelah melihat Yan Zhao Ge mengeksekusi Finger Flicking Shocking Thunder dan mengalahkan Combo Thunderbolt Xie tatapan diam Huang Jie yang awalnya berubah menjadi lebih dalam dan lebih misterius. Di sampingnya, setelah menatap Yan Zhao Ge untuk waktu yang lama, Tang Yonghao berkata dengan lembut, "Saya benar-benar berharap saya bisa segera mendapatkan kesempatan untuk berdebat dengannya." Terlepas dari siapa kemenangan itu, saya percaya bahwa saya juga akan mendapatkan banyak keuntungan dari pengalaman itu. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Huang Jie tetap diam. Yang lain semua secara bertahap kembali ke akal sehat mereka saat ini. Tatapan semua orang jatuh pada trio Fei, Tang Yong Hao dan Song Chao. Xie Zhi telah dikalahkan, dari pengetahuan semua orang di sini, hanya ada tiga sarjana bela diri koneksi surgawi muda yang memiliki kualifikasi untuk bertempur dengan Yan Zhao Sayangnya, Su Fei dan Yan Zhao Ge adalah sesama murid dan berhubungan baik. Bahkan jika mereka ingin bentrok, mereka dapat melakukannya secara tertutup di bawah hubungan sesama murid. Tang Yonghao dengan jelas mengatakan bahwa apapun hasilnya, dia tidak akan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya. Oleh karena itu, tatapan semua orang tertuju pada Tuan Muda Tujuh Laut, Song Chao. Putra Raja Kota Jadesi, Song Wuliang, adalah tokoh utama generasi muda Kota Laut Giok. Meskipun kalah dari Shining Suotang Yong Hao, hanya dari satu pertukaran mereka itu dapat dilihat bahwa Song Chao layak mendapatkan reputasinya. Juga, dia dipuji sebagai salah satu dari empat tuan muda bersama Yan Zhao. Sementara Jade City dan Broad Creek Mountain adalah sekutu, ini tidak berarti bahwa murid mereka tidak bisa berdebat. Hanya saja, bau mesiu di udara tidak terlalu pekat, dan ini bukanlah pertempuran di mana hidup dan mati tergantung pada keseimbangan. Tetap saja. Song Chow jelas tidak berniat berdebat dengan Yan Zhao Ge. Meskipun tatapan semua orang tertuju padanya, dia tetap lembut dan halus, mempertahankan ketenangannya. Melihat Song Chow seperti ini, semua orang tahu bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk melihat pertempuran antara Yan Zhao Ge dan Song Chow hari ini. Dari seluruh pertemuan aliansi surgawi, sampai sekarang, telah terjadi pertempuran hebat antara naga dan harimau dengan tiga ahli ilmu bela diri koneksi surgawi, Song Chow, Tang Yonghao dan Su Fei, yang sangat luar biasa, meski begitu, tanpa ragu, bintang yang paling terang dan paling mempesona di sini adalah Tuan Muda Kredo Luas, Yan Zhao. Sebagai sarjana bela diri, Siantian Awal mengalahkan mendiang Siantian Liu Feng secara langsung, sampai dia tidak lagi memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Baru saja melangkah ke tahap Siantian Awal belum lama ini, dia menerobos dalam waktu singkat sekali lagi, mencapai tahap pertengahan Siantian. Setelah itu, sebagai seorang sarjana bela diri siantian, dia dengan santai menyerahkan Xie Ziyi, dipuji sebagai yang terkuat di bawah koneksi surgawi, kekalahan telak. Dan di setiap pertandingan, baik sengaja atau tidak, Yan Ge telah menghadapi lawannya secara langsung di domain di mana mereka adalah yang paling mahir, mengalahkan mereka di area itu, menyebabkan kemenangannya tampak semakin tak terbantahkan. Dalam pertemuan sambungan surgawi kali ini, Yan Ge menyerupai matahari yang menyala-nyala yang tergantung tinggi di atas, menerangi seluruh dunia di bawahnya dengan terang, menyebabkan banyak bintang kehilangan sinarnya. Tidak hanya kerumunan murid generasi muda, bahkan para petinggi yang menyaksikan bertukar pandang, jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Setelah waktu yang lama, San Siweng menghela nafas ringan, sungguh, Yan Wu di lagi. Yang lainnya semua tetap diam dan tidak berbicara. Bahkan Elder Mo itu, wajahnya saat ini hitam, juga tidak membuka mulutnya untuk berbicara. San Siweng menghela nafas ringan sekali lagi, juga, saat lelaki tua ini mengamatinya, sepertinya dia bahkan memiliki momentum untuk melampaui bahkan ayahnya sebelum dia. Dia memutar kepalanya untuk melihat Fang Zun, selamat untuk Broadcrete Mountain, karena telah menghasilkan naga sejati lainnya. Fang Zun mengangguk sedikit, San Siweng sopan. Elder Mo menatap Yan Zhao Ge, tatapannya jauh. Mirip dengannya adalah Martial Grandmaster dari Turbid Wave Pavilion yang saat ini duduk di Clear Conchalet Lake dan Martial Grandmaster dari Secret Sun Clan yang telah memimpin murid klannya di sini. Melihat Yan Zhao tatapan mereka semua agak sulit untuk dilihat karena sepertinya mengandung beberapa makna yang lebih dalam. Fang Zun, Martial Grandmaster dari Heavenly Thunder Hall, serta Elder Chen dan San Si dari Jade City bertukar pandangan yang tidak bisa dibedakan, sementara ekspresi permukaan mereka semua seperti biasa. Di Pulau Hovering, pertama-tama ada pertempuran dari tiga cendikiawan bela diri koneksi surgawi yang hebat, dan kemudian tingkat dominasi Yan Zhao yang mendominasi dalam kekalahannya dari Xie Pertemuan koneksi surgawi kali ini telah berlanjut ke titik ini, sementara itu masih belum berakhir, pikiran para peserta mit juga secara bertahap mulai mengendur. Semua yang mereka alami sebelumnya sudah membutuhkan waktu untuk mencerna dan menyerap secara perlahan. Namun, saat semua orang berpikir bahwa masalah ini akan segera berakhir, situasinya tiba-tiba berubah. Lapisan awan padat yang menyelimuti Clear Conchalet Lake yang tetap tak terbawa air tiba-tiba mulai bergolak tanpa henti, menyerupai air yang sedang mendidih. Lapisan awan meledak tanpa henti, menyerupai gelembung satu demi satu yang meledak tanpa henti. Di perairan Clear Conchalet Lake, di bawahnya yang jernih seperti batu giok, Cahaya hitam samar tiba-tiba muncul di dasar danau, ketika formasi besar mulai muncul, banyak pola roh dapat dilihat berkedip-kedip saat sigil yang tak terhitung banyaknya beredar. Diterangi oleh cahaya hitam, air danau langsung berubah menjadi hitam pekat, sementara awan di atas juga berubah menjadi awan hitam yang bergolak, hitam sampai menyerupai tinta. Sambaran petir merah terus-menerus melintasi langit awan gelap yang mencakup segalanya, meluas keluar ke segala arah. Dari waktu ke waktu, sambaran petir merah yang mengerikan akan turun, menerangi cakrawala, namun tidak menghilangkan kegelapan itu, malah menyebabkan pemandangan di depan mereka tampak lebih aneh dan menyedihkan. Di bawah air hitam danau, formasi besar beredar, pola roh hitam berkedip dengan cahaya suram, memancarkan perasaan busuk tanpa bandingannya. Di sebelah barat laut Clear Conchalet Lake, aliran air yang awalnya tenang yang menuju ke danau tiba-tiba berubah menjadi ganas. Seolah memiliki kehidupan sendiri, Air sungai itu berubah menjadi naga aneh yang menyebabkan kekacauan tanpa henti, seluruh tubuhnya berwarna merah seperti darah. Naga aneh ini menjulurkan kepalanya dan bagian atas tubuhnya, memasuki Clear Conchaled Lake saat ia mengaduk angin dan angin yang tak henti-hentinya, sementara bagian bawahnya meluas jauh ke kejauhan. Sumber itu, ada di domain Earth. Dari sana, tampaknya ada kekuatan tak terbatas, tak terbatas yang dimasukkan ke dalam tubuh naga aneh itu, menyebabkan kekacauan di dalam Clear Conchalet Lake tumbuh. Naga aneh itu mengulurkan cakarnya, mencakar ke arah formasi cahaya hitam besar di dasar danau. Formasi itu menjadi seperti pintu besar, yang, telah dicakar oleh naga aneh, mulai terbuka perlahan dari kedua sisi. Seketika, aura menakutkan dengan cepat menyelimuti seluruh clear concealed lake, naik tanpa henti saat itu meluas ke kedua sisi. Aura itu tidak memancarkan perasaan buruk dan jahat, namun menyebabkan pikiran seseorang melayang, dan membuatnya sulit untuk stabil. Sebuah kekuatan aneh tampaknya tak henti-hentinya mengaitkan semua keinginan terdalam paling gelap, dan emosi negatif semua orang di danau ini, dan memperbesarnya tanpa henti. Hasrat dan emosi negatif ini tampaknya telah mendapatkan pupuk saat mereka dengan cepat berakar dan bertunas, menyembur keluar dari tanah, dengan cepat tumbuh membentuk pohon-pohon besar yang menjulang ke langit. Dan diiringi pertumbuhan mereka, formasi di dasar danau juga tampak mendapatkan nutrisi karena bersirkulasi dengan lebih mudah dari sebelumnya. Aura menakutkan itu juga meningkat beberapa kali lipat karena informasi Heavenly Thunder Hall. Murid langsung dari berbagai tempat suci yang menghadiri pertemuan koneksi surgawi di sini, sebagian besar sebenarnya sudah diperingatkan sebelumnya oleh sesepuh mereka pada saat ini menghadapi perubahan besar yang tiba-tiba ini, yang sudah dipersiapkan, kebanyakan dari mereka mampu menenangkan dan menstabilkan pikiran mereka pada waktunya. Saat dia dengan hati-hati merasakan perubahan dalam pikirannya, Yan Zhaoge menatap ke permukaan danau yang jauh, melihat banyak petir merah berkedip seperti di dalam danau, sosok besar naga aneh berwarna darah terlihat pada saat-saat sementara tak terlihat pada orang lain sebagai itu mengapung dan tenggelam. Merasa aura menakutkan itu mencoba menyihir pikirannya menjadi kekacauan, Yan Zauge mengerutkan alisnya sedikit, bergumam pada dirinya sendiri, itu benar-benar sembilan iblis jahat dunia bawah. HSSB 180, sembilan dunia bawah yang membawa bencana. Diselimuti oleh aura menakutkan itu, semua orang di sini masih terpengaruh sampai batas tertentu. Misalnya, setelah dikalahkan oleh Yan Zhao Ge dan kehilangan seluruh wajahnya, Xie Zi memiliki emosi yang tak terhitung banyaknya yang bergolak tanpa henti di dalam hatinya. Sebagai murid Heavenly Thunder Hall, dia adalah yang paling awal mengetahui tentang kejadian besar yang akan terjadi pada pertemuan koneksi surgawi kali ini. Namun, baru saja dikalahkan secara dominan oleh Yan Zhao Ge, dia justru berada pada saat pergolakan emosional yang intens ketika kondisi mentalnya paling tidak stabil. Terselubung oleh aura itu, Pikiran tersesat lahir di dalam hati Siezi saat berbagai gambar aneh bahkan muncul di depan matanya, hampir menyebabkan dia tidak dapat bertahan dan mengamuk. Sebagai keturunan dari Heavenly Thunder Hall yang telah mereka habiskan banyak usaha dalam perawatan, sementara dia memiliki kepribadian yang sombong, menghadapi perubahan besar, dia masih bisa tetap tenang. Merasa ada yang salah dengan kondisi mentalnya, dia berusaha mengendalikannya. Tapi meski begitu, banyak pikiran mengamuk di dalam hatinya yang tidak bisa ditekan tidak peduli bagaimana dia mencoba. Terutama ketika, sumber dari banyak gagasan ini, Yan Zhao berada tepat di depan matanya. Orang lain dalam situasi yang mirip dengannya adalah Chen Lin, yang juga dalam suasana hati yang temperamental dan tidak stabil. Melihat pan-pan panda raksasa yang telah membunuh serigala hantu, matanya sangat merah saat melihat musuh. Dia berharap bahwa dia bisa mengabaikan aura luar basis kultivasi cendikiawan bela diri dan membunuh pan-pan untuk melampiaskan emosinya. Di sisi lain, sementara Yan Zhao Ge dan Pan Pan berhasil membantu membalas dendam untuk naga misterius air hitamnya, melihat ke arah Chen Lin sekarang, Ye Zhongzu tidak suka melihatnya. Yang lain sedikit banyak juga menghadapi masalah serupa sampai batas tertentu. Bahkan sarjana bela diri koneksi surgawi Song Chao memiliki sedikit pikiran yang tidak stabil karena dia ingin melawan Tang Yong Hao sekali lagi. Elit garis keturunan langsung dari berbagai tempat suci semuanya memiliki basis kultivasi yang dalam dan kemauan yang kuat. Di Clear Conchalet Island dan seluruh Clear Conchalet Lake, praktisi bela diri Turbit Wave Pavilion lainnya yang hadir jelas lebih terpengaruh oleh ini. Gagasan keji biasanya terkubur jauh di dalam hati mereka yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya sebelum semuanya melayang ke permukaan. Kebencian dan kemarahan yang terkumpul dari waktu ke waktu semuanya tampak muncul secara bersamaan pada saat ini karena ketegangan semakin kuat dan posisinya semakin ekstrim. Praktisi bela diri Parubaya yang telah menembakkan panah untuk mengganggu kemajuan Pan Pan saat ia berusaha menangkapnya sebelumnya dan yang pada akhirnya terluka parah oleh Liu Sheng Feng, masih belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan saat ini masih dalam kondisi ditempatkan di pulau kecil Clear Conchalet Lake oleh Turbit Wave Pavilion untuk memulihkan diri. Dia memiliki mata merah saat dia berjuang untuk bangun, ekspresinya buas dan menakutkan, sementara juga sedikit sedih dan ragu-ragu. Dia telah terluka parah oleh Liu Sheng Feng sebelumnya, tetapi sementara Liu Shengfeng telah dipukuli oleh Yan Zhaoge sampai-sampai dia tampak setengah mati, dia dibawa pergi oleh San Siweng setelah itu. Ini menyebabkan dia merasakan kebencian terhadap gunung tak terbatas tanpa batas di dalam hatinya, meskipun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Apakah itu dia sendiri atau kekuatan yang dimilikinya? Mereka semua tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung tanpa batas tak terbatas, tanah suci domain gunung. Keberadaan Luhur yang memiliki kekuatan besar membuatnya bahkan tidak bisa memikirkan gagasan balas dendam. Namun, posisi dominan dari enam tempat suci yang Agung masih membuatnya sedikit tidak bahagia. Sebenarnya, setelah dirawat dengan baik dan menetap untuk memulihkan diri oleh turbit wave Pavilion, dia merasa sedikit lebih baik. Tetapi, pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Gunung Tanpa Batas tak terbatas. Praktisi bela diri paruh baya ini membenci Pavilion Gelombang Turbit juga dari enam tempat suci yang agung, bersama dengan itu juga. Emosi negatif ini melonjak tanpa tekanan, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, rasionalitasnya berangsur-angsur memudar saat dia terjebak dalam genggaman mereka, tidak mampu menahan dirinya sendiri. Praktisi bela diri Parubaya ini hanyalah satu, sosok kecil dari banyak yang saat ini menghadapi bahaya di Clear Concealate Lake. Di Pulau hovering Yan Zhaoge sibuk menenangkan berbagai emosinya. Hanya saja dengan basis kultivasinya saat ini, Mengingat perhatiannya tidak terpecah karena terluka, tidak terlalu sulit baginya untuk menstabilkan kondisi mentalnya. Warisan kaisar iblis api memengaruhi emosi seseorang hanya dengan membuat mereka mengamuk. Sembilan iblis jahat dunia bawah, di sisi lain, memiliki berbagai cara, terutama mahir dalam menggali dan memperbesar keinginan dan ketakutan di dalam hati orang-orang, menjadi sangat sulit untuk dilawan. Saat Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya sedikit. Ahu memamerkan giginya di sampingnya, Tuan Muda Ah, Penatua Fang dan yang lainnya seharusnya juga sudah bergerak. Seharusnya segera, Yan Zhao Ge menatap jauh ke kejauhan, merasa hati-hati, karena dia bisa merasakan sejumlah praktisi bela diri mendekati Clear Conchalet Lake dari segala arah. Praktisi bela diri ini sebagian besar berasal dari tempat yang berbeda, dengan mereka tidak kekurangan ahli martial grandmaster, bahkan memiliki beberapa ahli puncak yang orangnya melonjak ke langit, tidak kalah dengan Penatua Chen, San Siweng dan yang lainnya. Di luar bayangan keraguan, ini semua adalah ahli dari Decimating Abyss Organization, yang saat ini berkumpul di Clear Conchalet Lake dalam upaya untuk menyelesaikan rencana jahat mereka. Namun, setelah menerima berita sebelumnya, Turbit Wave Pavilion dan lima tempat suci lainnya telah membuat persiapan untuk ini. Banyak ahli Turbit Wave Pavilion telah lama bersembunyi di sekitar Clear Conchalet Lake. Setelah pasukan Decimating abis berkumpul di Clear Conchalet Lake, pasukan penyergap langsung muncul dari sekeliling. Agar rencana mereka tidak terungkap, dan untuk menghormati Turbit Wave Pavilion, para ahli dari Broadcrete Mountain dan lima tempat suci lainnya tidak memasuki domain danau. Namun, banyak ahli memasuki domain bumi bersama-sama, memotong kemungkinan sembilan dunia bawah turun dari sisi lain. Dan di Clear Concealed Island, Fang Zun dan yang lainnya juga akhirnya pindah. Setelah lama bersiap, Fang Zun dan yang lainnya bertindak sesuai rencana, jelas dalam alokasi pekerjaan dan urutannya. Setelah bertemu dengan para ahli Turbid Wave Pavilion yang telah berbaring dalam penyergapan dari Fang Zun dan yang lainnya, beberapa pergi untuk berurusan dengan naga aneh berwarna darah di dalam danau, beberapa pergi untuk menangkap mata-mata dari organisasi abis yang menipis tersembunyi di antara berbagai tempat suci, dan beberapa berusaha untuk merebut kembali kendali atas pembentukan Clear Conchalet Lake, menghentikan rencana musuh mereka. Semuanya berjalan dengan tertib. Di dalam awan gelap yang menyelimuti langit di atas Clear Conchalet Lake, Kegelapan berangsur-angsur mulai memudar saat mereka kembali menjadi awan halus sebelumnya, petir merah yang ganas dan aneh menghilang untuk selamanya. Air danau yang hitam legam seperti tinta juga mulai kembali ke keadaan jernih semula. Di Clear Concealed Island, seorang pria Parubaya berpakaian hijau tampak sedikit menyesal, sedikit sedih pada orang di hadapannya, senior magang saudara Feng, "Mengapa Anda menyerahkan diri Anda ke sembilan dunia bawah?" Di hadapannya adalah Martial Grandmaster yang tampak agak tua, tepatnya Elder of Turbid Wave Pavilion yang bertugas membawa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan serta mengendalikan formasi Clear Concealed Lake. Melihat pria berpakaian hijau itu, Elder Feng berkata dengan penuh kebencian, tahu kami berbeda dan tidak dapat hidup berdampingan. Tidak perlu lagi berbicara. Petik 2. Pria berpakaian hijau itu menghela nafas, mengapa harus demikian? Kultivasinya lebih tinggi dari Elder Feng, dan dia saat ini telah berhasil merebut kendali atas formasi Clear Conce Alet Lake. Dengan ini, apalagi menang, bahkan jika Penatua Feng ingin melarikan diri, dia akan kesulitan melakukannya. Pada saat ini, Ekspresi pria berpakaian hijau itu tiba-tiba berubah sedikit saat dia berbalik. Kenapa kamu ada di sini? Anda harus berada di petik dua. Kamu, suaranya tiba-tiba berhenti, jadi kamu sebenarnya juga. Di clear Conchalet Island, melihat bencana di depan mata mereka perlahan-lahan tenang, Yan Zhao Ge dan yang lainnya baru saja menghela nafas lega. Tapi sebelum mereka benar-benar santai, pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba berubah. Formasi besar yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam menyala di dasar danau sekali lagi, Langit sekali lagi dipenuhi oleh kegelapan saat petir merah menyala. Aura menakutkan yang mengguncang jiwa seseorang muncul sekali lagi. Eh, pupil Yan Zhaoge sedikit melebar saat mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Saat berikutnya, Pulau Hovering tiba-tiba bergetar di bawah kaki mereka. Hovering Island, yang terbentuk dari batasan formasi, secara mengejutkan mulai runtuh. Sebuah kekuatan isap yang sangat besar muncul dari bawah menyeret Yan Zhao Ge dan yang lainnya saat mereka jatuh ke bawah.